Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 8, maka webinar hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara webinar pagi hari ini. Begitupun salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua bersama-sama bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi M.A. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University, yang terhormat Bapak Nofrianto Napu, PhD, dan Ibu Sri Dewi Jayanti Diahimo, S.Pd., M.Ed., selaku narasumber yang akan membersamai kita pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu Sari Intan Kailaku, selaku Wakil Ketua Forum Wacana IPB University, dan yang terhormat Saudari Raden Ayu Cahyaning Alam sebagai Ketua Pelaksana Webinar Tips dan Trik TOEFL dan IELTS, dan yang terhormat seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat datang kami ucapkan pada Webinar Tips dan Trik TOEFL dan IELTS yang bertema Broadening Insight and Improving Your English Skill pada hari Sabtu, 11 September 2021. Kegiatan ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Departemen Akademik dan Pelatihan Forum Wacana IPB University. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Mutmainah, mahasiswa dari Departemen Teknologi Hasil Perairan sekaligus anggota pada Departemen Akademik dan Pelatihan Forum Wacana IPB University yang akan memandu acara hingga selesai. Ya, sebelum memasuki acara, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengganti nama atau merename dengan format nama lengkap underscore instansi. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan audio ketika pemaparan materi sedang berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera. Yang keenam, peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat dengan format yang nanti akan dibagikan oleh panitia atau dengan menggunakan fitur raise hand. Yang ketujuh, link presensi akan dibagikan di akhir acara, sehingga kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sampai selesai. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne IPB, dan Mars Pascasarjana IPB. Kepada para hadirin, dipersilahkan untuk bernyanyi ataupun mendengarkan dengan hikmat. Thank you.
Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia Webinar Tips dan Trik TOEFL dan IELTS dalam hal ini kepada Saudari Raden Ayu Cahyaning Alam SGZ. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University yang kami sebut nama beliau, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi MM, yang kami hormati Bapak Novrianti, maaf, yang kami hormati Bapak Novrianto Napu PhD dan Ibu Sri Dewi Jayanti Biahimo SPD MID selaku pemateri kita di pagi hari ini, yang kami hormati Sari Intan Kailaku STP MSI selaku Wakil Ketua Umum Mahasiswa Pascasarjana IPB University, serta seluruh peserta webinar tips dan trik TOEFL dan IELTS pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkah dan limpahan rahmatnya lah, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama berkumpul secara daring pada hari ini di acara webinar tips dan trik TOEFL dan IELTS dengan tema Broadening Insight and Improving Your English Skill. Baiklah, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini kami menghadirkan pemateri yang sangat expert di bidangnya. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua untuk mempersiapkan diri ke depannya meraih skor TOEFL maupun IELTS yang kita bersama-sama targetkan. Kami juga dapat menyampaikan bahwa alhamdulillah peserta webinar hari ini mencapai 227 orang, melebihi dari target yang kami buat sebelumnya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan persiapan karena insya Allah pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2021 kami akan mengadakan TOEFL Prediction Test. Jadi diharapkan nanti ke depannya peserta dapat mengikuti kegiatan kami yang berikutnya. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia untuk membagikan ilmu yang sangat berharga untuk kita semua. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya memohonkan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti akan ada adanya kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Raden Ayu Cahyaning Alam SGZ. Acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Ketua Bidang Internal Forum Wacana IPB University kepada Ibu Sari Intan Kailaku STP MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC Mbak Utma.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi MEng, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University. Yang kami hormati Bapak Novrianto Napu PhD dan Ibu Sri Dewi Jayanti Bayi Biahimo SPD MED selaku narasumber pada hari ini, serta tentunya seluruh peserta webinar tips dan trik TOEFL dan IELTS yang telah hadir pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pembolak-balik hati, maha baik, dan selalu memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan karena atas rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka mengikuti webinar tips dan trik TOEFL dan IELTS. Puji syukur kita iringi dengan doa dan harapan, semoga kegiatan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Selanjutnya, saya mewakili Forum Wacana Kabinet Excellent menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Dr. Hewan Aulia Evi Susanti MSC, Ketua Umum kami, karena tidak dapat hadir di sini, beliau sedang dalam perjalanan kembali ke Palembang dari Jakarta. Departemen Akademik dan Pelatihan di Forum Wacana merupakan departemen yang fokus mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa, khususnya mahasiswa pascasarjana IPB University untuk dapat lulus tepat waktu. Hasil identifikasi yang kami lakukan pada awal tahun menunjukkan bahwa memang kemampuan bahasa Inggris merupakan salah satu skill yang penting dan mempengaruhi kelancaran mahasiswa dalam menyelesaikan studi, juga membuka berbagai peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, kesempatan mengikuti program student exchange, hingga untuk mengikuti seleksi-seleksi pekerjaan. Dengan tema yang diangkat pada webinar ini, yaitu broadening insight and improving your English skill, mudah-mudahan kita dapat webinar ini dapat memberikan wawasan dan informasi praktis, bukan saja bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, melainkan juga bagaimana kita menghadapi tes TOEFL dan IELTS yang umum menjadi persyaratan menuju berbagai kesempatan beasiswa, seleksi pekerjaan, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa pengaruh besar pada perkembangan dunia, termasuk dunia akademik. Halayak yang dituju tidak hanya lokal, namun juga berskala internasional. Demikian juga kebanyakan informasi dan ilmu yang bermutu tinggi juga tersedia dalam bahasa internasional, sehingga tidak dapat kita hindari lagi bahwa kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang utama menjadi salah satu kunci untuk memperluas jangkauan kita dalam menuntut ilmu, sekaligus jangkauan prospek dan potensi yang bisa kita raih. Sekali lagi mewakili Forum Wacana IPB University, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya seluruh peserta, dan khususnya kepada para narasumber yang nanti akan memberikan ilmu dan pencerahan bagi kita. Semoga kita semua dapat mengikuti acara dengan baik, dan mohon maaf jika nanti masih ada kekurangan dalam pelaksanaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sari Intan Kelaku STP MSI. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi MEng, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati para narasumber pada acara pada pagi hari ini. Pak Novrianto Napu, PhD, dan Ibu Sri Dewi Jayanti, SPD, MED. Ya, saya hormati pimpinan Forum Wacana dan juga para panitia, para peserta yang hadir pada pagi hari ini, sekalian saya hormati. Pertama, marilah kita menyatakan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya sehingga kita bisa silaturahim pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ya, untuk sama-sama mengikuti sebuah acara yang menurut saya sangat baik,
apa namanya trik untuk atau bagaimana caranya ya agar bisa mendapatkan skor penilaian melalui TOEFL atau melalui IELTS. Kami atas nama Sekolah Pasca Sarjana IPB tentunya menyambut baik acara ini. Terima kasih kepada Forum Wacana yang aktif menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dan salah satunya pada hari ini terkait dengan penilaian kemampuan bahasa Inggris. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris kalau di IPB itu menjadi syarat lulus. Ya, syarat lulus bukan syarat masuk. Memang di beberapa perguruan tinggi bahasa Inggris menjadi syarat masuk. Kami mencoba melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk apakah bisa kita terapkan syarat masuk, tetapi ternyata bahwa dari penilaian placement test mahasiswa baru itu masih lebih dari 40% itu masih harus ikut kelasnya itu masih kelas relatif rendah ya, masih pri dan lebih dari 50% yang belum bisa lolos bebas bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya kalau nanti kami terapkan, tentu akan menjadi penghalang untuk mahasiswa masuk ke IPB. Namun demikian kita sudah terapkan sebagai informasi awal, jadi ada keharusan calon mahasiswa mencantumkan skor TOEFL atau IELTS yang sudah pernah diambil. Itu menjadi pertimbangan bagi kami seberapa jauh itu bisa diterapkan. Tapi ke depan saya kira IPB akan mengarah ke sana. Ada dorongan bagi mahasiswa untuk bisa menuntaskan minimum requirement untuk English proficiency-nya sebelum masuk agar kemudian pada waktu kuliah tidak lagi direpotkan dengan kuliah bahasa Inggris. Artinya bahwa nanti kalaupun nanti harus sudah mengikuti kuliah bahasa Inggris, kalau misalnya harus atau ingin mengikuti tes TOEFL atau IELTS, kita akan bisa sesuaikan dari penilaian. Tetapi kalau sudah mendaftar kuliah, kita harapkan komitmennya sampai dengan selesai. Nilai bisa nanti disesuaikan kalau misalnya nanti sudah mendapatkan nilai AB misalnya atau B dari bahasa Inggris, tetapi belajar sendiri, kemudian ikut tes TOEFL atau tes IELTS, memenuhi kriteria mendapat nilai A, tentu di akhir periode nanti akan mendapatkan penilaian yang terbaru. Dan itu akan masuknya di SKPI, tidak akan masuk di transkrip, dan tidak akan mempengaruhi penilaian IPK. Namun demikian, tadi dikatakan oleh Mbak Sari ya, terkait dengan IELTS sama TOEFL ini adalah tiket ya, salah satu syarat minimal untuk bisa mengikuti program-program internasional. Beberapa mahasiswa PMDSU misalnya atau mahasiswa yang lain itu terpaksa tidak bisa mengikuti program internasional karena skor TOEFL atau IELTS-nya di bawah standar. Jadi itu harapan kami. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini nanti bisa diketahui bagaimana teknik yang tepat mempersiapkan diri, kemudian juga menjawab tes atau mengikuti tes dengan baik sehingga memperoleh hasil yang baik. Kami pernah memfasilitasi satu program kerjasama dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris swasta, bukan IPB, dengan Forum Wacana. Ya, dulu waktu saya dekan di Pateta, saya juga pernah melakukan untuk mahasiswa Pateta. Dan kita kerjasama dengan satu institusi, kemudian bisa mendapatkan harga murah untuk proses pendidikannya atau pelatihannya. Dan itu karena penyelenggaranya di kampus. Di kampus, fasilitasi dari kampus, perlengkapan juga kita sediakan di kampus, kecuali mungkin audionya barangkali setnya saya kira itu memiliki spek yang tertentu. Itu akan disediakan oleh pihak mitra dari lembaga bahasa tadi. Silakan nanti bisa dipertimbangkan oleh Forum Wacana dan teman-teman panitia kalau nanti dari kegiatan ini akan ada tindak lanjut untuk melakukan semacam training ya
bahkan juga bisa secara kolektif mungkin nanti para narasumber bisa memberikan masukan bagaimana kalau kita melakukan secara kolektif tes TOEFL atau IELTS sehingga harapannya bisa mendapatkan diskon dan memungkinkan untuk mahasiswa. Saudara sekalian, sekalian yang hadir pada hari ini, saya kira TOEFL maupun IELTS itu tentu masing-masing memiliki keunggulan. Saya sendiri pernah mengikuti untuk yang IELTS pada waktu sebelum sekolah ke Inggris dulu dan belajar di British Council selama 4 bulan tiap hari ke sana. Memang di situ perbedaannya memang kalau IELTS kan dituntut kemampuan writing ya, jadi kita membaca cepat dan kemudian menuliskan dengan cepat, kemudian juga ada wawancara. Sedangkan kalau di TOEFL kan tidak, jadi tetapi TOEFL memerlukan kecepatan untuk menangkap informasi dan kemudian merespon, memberikan jawaban dengan cepat juga. Jadi dua-duanya ada hal baik yang silakan nanti bisa dieksplor dan mahasiswa bisa memilih mana yang akan dipakai ya. Tentu ada ekivalensi antara TOEFL maupun dengan IELTS. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pembacana dan panitia dan bapak sekalian yang ikut acara pada pagi hari ini dan terima kasih juga kepada para narasumber. Mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, memberikan kemanfaatan yang sebesar-besar bagi kita semua dan penuh keberkahan. Ya, salam sehat selalu, terima kasih dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini saya menyatakan acara webinar bukan trick and treat ya. Kalau trick and treat itu acara apa tuh yang pakai hantu-hantuan itu ya. Tapi trick ya, bagaimana trick untuk bisa mendapatkan skor yang baik. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan berkeberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak, atas apresiasi. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Saudara Ilham Gogasa SPI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala dan hati kita sejenak, seraya bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan webinar yang kita laksanakan di kesempatan hari yang berbahagia ini dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah saya memimpin doa di kesempatan yang berbahagia ini dengan cara Islam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang beragama atau berkeyakinan lain. Mungkin silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wa fi ni'mahu wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mengetahui, ilmu kami, ilmu begitu luas, dengan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan hidup dan berkehidupan.
serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam acara yang kami laksanakan di kesempatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Ya Maha Pengampun yang lagi Maha Penyayang, kami sadar Ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Baik itu dosa-dosa yang nampak maupun tidak nampak yang kami telah lakukan Ya Allah. Untuk itu ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini Ya Allah. Karena bila Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita memasuki acara sesi foto bersama. Mohon kepada panitia yang bertugas untuk menghentikan stop share dan kepada panitia yang ditugaskan, dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, dimohon untuk para peserta on camera dan berikan senyum yang terbaik. Ya, di sini ada 6 slide. Saya mulai ya dari slide pertama. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya slide kedua, 3, 2, 1. Baik, slide ketiga, dimohon untuk para peserta on camera. Ya, 3, 2, 1. Slide keempat, ya, 3, 2, 1. Slide kelima, 3, 2, 1. Yang terakhir, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Mbak MC. Baik, terima kasih panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada webinar tips dan trik TOEFL dan IELTS pada pagi hari ini. Untuk acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Rati Indah Mutiara Permata, SSI. Beliau merupakan mahasiswa program studi ilmu pangan ITB University sekaligus sebagai anggota Departemen Akademik dan Pelatihan. Kepada Saudari Rati Indah Mutiara Permata SSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Utma. Izinkan saya untuk melanjutkan acara ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada para pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Novrianto Napu, PhD, dan Ibu Sri Dewi Jayanti Biahimo, SPD, MED. Dan selamat pagi semua kepada para peserta kita pada seminar yang mengikuti seminar webinar Tip and Trick TOEFL dan IELTS. Kami dari Forum Wacana IPB University mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan peserta. Acara pertama kita pada pagi hari ini yaitu pemaparan Tip and Trick TOEFL oleh Bapak Novrianto Napu, PhD. Selamat pagi Bapak Novrianto. Selamat pagi. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah ya, walaupun di Gorontalo cuacanya agak sedikit mendung pagi ini. Oh iya Pak, sama Bogor juga selalu mendung Pak. Beliau merupakan pengajar program studi bahasa Inggris Universitas Negeri Gorontalo. Ya, sebelum saya mempersilakan beliau, saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Pada tahun 2016, beliau menyelesaikan program Doctor of Philosophy PhD-nya di University of South Australia dengan beasiswa Directorate of Higher Education of Indonesian Scholarship for Doctoral Degree. Magisternya juga di Australia dari University of Newcastle dengan beasiswa yang sama dari Directorate of Higher Education of Indonesian Scholarship. Saat ini beliau menjabat sebagai Head of Center of for Research, Publication and Intellectual Property di Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. Dan berikut merupakan tulisan ya Pak ya yang sudah diterbitkan oleh Bapak Novrianto Napu, PhD. Kepada Bapak, saya persilakan untuk memaparkan materinya nanti selama 30 menit. Kemudian kita akan lanjut dengan sesi diskusi selama 20 menit. Untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, boleh mengajukan raise hand nanti di sesi kita diskusi atau di kolom chat. Kepada Bapak Novrianto Napu, PhD, saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ratih, moderator kita pagi hari ini. Saya izin share dulu slide. Boleh dibantu karena di sini sepertinya tidak dibolehkan untuk share materi ya dari saya. Mungkin boleh di-set dari panitia. Baik. Bisa dicoba ulang kembali, Pak Nur? Boleh, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB yang telah membuka kegiatan kita pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah mengorganisir kegiatan webinar pagi hari ini yang saya rasa sangat-sangat bagus ya, sebagai langkah awal untuk teman-teman mahasiswa pasca sarjana untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di IPB, dan biasanya bukan hanya di IPB tetapi di kebanyakan universitas yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang untuk berbagi pengalaman ya. Saya bukan berniat untuk yang lebih tahu di antara semua peserta dan teman-teman panitia, tetapi saya kali ini hanya akan membagi beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang TOEFL ya. Karena memang saya tahu sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, hampir semua ya, atau malah mungkin sudah semua universitas atau perguruan tinggi baik swasta dan negeri di Indonesia itu mempersyaratkan mahasiswa pasca sarjana, bahkan mahasiswa sarjana untuk memiliki skor TOEFL yang telah ditetapkan sesuai kebijakan sebagai salah satu syarat untuk bisa mengajukan syarat ujian ataupun wisuda. Saya banyak sekali
bertemu dengan orang-orang atau teman-teman mahasiswa atau sesama kolega di tempat saya bekerja di Gorontalo, di mana kadang-kadang mereka datang tiba-tiba telepon saya minta petunjuk bagaimana kira-kira saya ini bisa dapat skor TOEFL yang bisa mencukupi persyaratan saya untuk bisa maju ujian disertasi atau sebagai syarat saya mendaftar wisuda. Ini banyak sekali saya temui kasus-kasus seperti ini, dan saya yakin teman-teman semua yang ikut di kegiatan webinar pagi hari ini pun mengalami hal yang serupa, dan saya juga percaya teman-teman pun di sini, walaupun mungkin ada yang bukan merupakan mahasiswa pasca sarjana, mungkin beberapa yang adalah para profesional, untuk bisa upgrading ya, atau sekedar mencari tahu tentang TOEFL ya seperti apa, karena memang kita tahu bersama TOEFL ini selalu menjadi momok ya, menjadi momok seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, jangan sampai TOEFL ini menjadi penghalang untuk orang ingin melanjutkan studi, apalagi kalau mau ke luar negeri. Yang pertama diminta di depan itu ya langsung kalau bukan TOEFL, IELTS ya. Ini pengalaman saya pribadi juga seperti itu. Jadi TOEFL atau IELTS itu dijadikan sebagai paspor pertama kita ya untuk bisa melangkah ya ke depan agar bisa diterima di universitas yang kita inginkan, dan beberapa universitas pun memiliki standar skor yang berbeda-beda. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Jadi saya juga paham betul ya, sehingga memang kegiatan-kegiatan seperti ini penting sekali untuk membuka wawasan terutama bagi teman-teman yang sama sekali belum mengenal apa TOEFL itu ya. Saya yakin ada yang cuma biasanya dengar ya TOEFL ya, tapi belum pernah mengalami ya atau mengikuti tes TOEFL ya, atau pernah ikut tes TOEFL tapi duduk saja mendengarkan sampai menunggu kegiatan tesnya selesai ya. Nah, ini memang karena bahasa Inggris ya bukan merupakan bahasa ibu kita atau bahasa pertama kita. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena hari ini saya diminta untuk memberikan sharing tips and tricks ya. Tentu tips dan tricks ini berbeda dengan kelas persiapan atau preparation class ya. Kalau preparation class untuk TOEFL biasanya itu mencakup keseluruhan ya, ada tips dan tricks di dalamnya ya. Ada general strategies, ada juga specific strategies, dan latihan yang berulang-ulang ya. Itu perbedaannya, apalagi hari ini saya hanya diberikan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi saya tidak materi saya tidak akan menjurus ke kelas preparasi, kelas persiapan, tetapi lebih kepada sharing apa saja sih yang perlu kita ketahui dan apa saja yang perlu kita siapkan jika kita mengikuti tes. Jadi saya beranggapan nantinya strategi yang saya sampaikan atau tips dan trik yang saya sampaikan pagi ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes meski tanpa kelas preparasi. Mungkin seperti itu ya. Jadi dengan tidak mengikuti kelas preparasi, walaupun ini sangat direkomendasikan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, itu memang betul-betul sangat penting. Ya, kalaupun memang tidak sempat ikut kelas persiapan TOEFL, paling tidak Bapak Ibu tahu atau teman-teman semuanya tahu apa sih yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan sebelum kita ikut tes TOEFL. Baik. Apa itu TOEFL, teman-teman? Ya. Banyak orang ya, tadi saya sampaikan belum begitu tahu ya apa itu TOEFL dan seperti apa model TOEFL test itu ya. Sudah tahu tetapi mungkin belum begitu kenal jenis-jenis TOEFL test itu seperti apa, tujuannya untuk apa ya, apa saja yang diujikan ya dalam tes TOEFL, dan bagaimana model penilaiannya. Jadi kok skor saya sekian, bagaimana penilaiannya ya, apa saja nanti yang diujikan.
Nah, ini akan saya perkenalkan juga sebelum kita masuk ke general strategies, ya, strategies. Nah, TOEFL, nah, itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Nah, biasanya ini merupakan standar pengujian yang mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, ya, secara akademik. Ingat ya, kalau non-akademik general itu biasa kita tahu ada seperti TOEIC, ya, TOEIC itu untuk apa namanya, kalau kita melamar pekerjaan, ya, itu bisa digunakan untuk TOEIC. Saya tahu juga kemarin-kemarin LPDP membolehkan kita menggunakan TOEIC, walaupun pada akhirnya memang yang dipersyaratkan untuk masuk ke universitas adalah TOEFL dan juga IELTS. Nah, TOEFL ini biasanya dia terdiri dari listening, writing, reading, dan speaking untuk jenis, salah satu jenis TOEFL yang standar internasional untuk kebutuhan masuk di universitas luar negeri. Ya. Nah, ada yang tanya IELTS seperti apa? IELTS itu juga sama, tetapi memang penggunaannya kalau TOEFL ini kebanyakan untuk persyaratan ke universitas yang ada di Amerika. Ya. IELTS itu karena dibuat oleh negara persemakmuran, ya. Jadi biasanya lebih familiar untuk universitas-universitas seperti di Inggris, Australia, ya, Selandia Baru, dan lain-lain. Tetapi kalau kita hanya memiliki TOEFL, itu pun akan diakui. Jadi tidak masalah misalnya Bapak, Ibu, teman-teman mau kuliah di Amerika hanya punya IELTS, silakan. Itu biasanya diakui dan dikonversi nilainya setara nilai skor berapa di IELTS. Gitu. Baik, jenis TOEFL test ini ada beberapa, ya, dan yang pertama yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah paper-based TOEFL, ya. Itu biasanya hanya ada 3 sesi ujian. Nah, ini teman-teman pasca sarjana yang biasanya harus mengikuti yang ini, PBT, karena ini yang sangat-sangat populer di Indonesia. Nah, waktunya biasanya 2 hingga 2,5 jam. Ya, hanya ada listening, ya, structure, written expression, dan juga reading. Ya. Ada juga yang lain, ya, namanya CBT atau computer-based test, ya, yang dulu digunakan dan sekarang sudah diganti oleh yang namanya IBT, internet-based. Ya. Tapi kita tidak akan fokus ke CBT dan juga IBT. Saya sendiri sudah pernah ikut yang PBT, sudah pernah ikut untuk IBT. Karena IBT ada speaking-nya, ada tes berbicara. Ya. Jadi kita berbicara di depan komputer seperti orang bego. Ya. Kita mendengar dan kita berbicara. Ya. Berbeda seperti IELTS, kita ada orang di depan kita yang kita ajak berbicara pada saat section speaking. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan paling banyak PBT, biasanya ada yang ikut ITP TOEFL yang biasanya diadminister oleh IIEF di Jakarta, tes yang diselenggarakan yang dibuat oleh ITS di Amerika. Nah, PBT ini ada kalau di Indonesia namanya tadi ITP TOEFL Institutional Testing Program dan juga yang namanya Prediction, ya, Prediction TOEFL Test. Ini atau biasanya disebut juga TOEFL-like, ya, ya, tes yang mirip seperti TOEFL, ya, atau namanya biasanya diganti-ganti, ya, sehingga tidak menyerupai TOEFL tes yang sebenarnya karena ini adalah sangkut pautnya dengan copyrights, ya, trademark. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama tadi saya sampaikan untuk akademik, ya, TOEFL ya pakai. Atau jadi tujuan akademik yang sekarang akan digunakan oleh teman-teman mahasiswa pasca sarjana atau untuk tujuan umum, ya. Untuk melamar pekerjaan, ya. Kemarin banyak sekali yang melamar pekerjaan untuk CPNS yang beberapa kementerian dan BUMN membutuhkan syarat TOEFL. TOEFL prediction pun tidak mengapa. Nah, ini syarat-syarat di mana kita harus membutuhkan TOEFL. Next, ya, apa saja yang diuji di tes PBT, ya.
Dan di sini ya, ini jumlah soalnya ada sekitar 50 ya, 50 nomor. Structure and written expression ada 40 nomor dan reading comprehension ada 50 nomor. Ya, totalnya sekitar 2 jam hingga 2 jam setengah. Ya, dan semua tesnya ini berbeda dengan tes IELTS. Itu semuanya menggunakan multiple choice, A, B, C, D, ya, teman-teman. Kalau di IELTS itu kombinasi. Saya diminta untuk memberikan TOEFL dan IELTS sekaligus saya menolak, ya, karena teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah dua jenis tes yang berbeda. Saya sendiri pernah ikut IELTS dua kali, tetapi saya lebih banyak berkutat dengan TOEFL. Berbeda dengan Ibu Sri Dewi Jayanti, beliau lebih banyak berkutat dengan IELTS, sehingga saya menerima tawaran untuk lebih kepada sharing tentang tes TOEFL. Ya, ini karena saya mengajar TOEFL juga banyak kali dan sehingga saya bisa lebih familiar. Nah, kalau tadi ya yang diujikan ada sekitar 50 nomor, 40 nomor, 30 nomor ya. Nah, klasifikasinya, nah ini biasanya masing-masing universitas memiliki standar skor minimum yang dapat diterima sebagai syarat ya untuk kebutuhan tertentu. Skor 310 ya sampai 420 itu tingkat dasar, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dapat nilai 420 ya berarti itu masih elementary. Ya. Kalau ada yang sudah dapat 420 sampai 480 itu skornya sudah ya tingkat menengah bawah ya, low intermediate. Nah, yang dua tingkat menengah atas itu dibagi 480 skornya sampai dengan 520. Ya, ini kalau sudah dapat 520 atau 5 di antara skor ini, saya rasa IPB mungkin sudah boleh ya, mungkin 500 ya. Biasanya untuk pasca sarjana dipersyaratkan 500 ya. Jadi teman-teman harus berjuang untuk mendapatkan skor di tingkat menengah atas ini, high intermediate ya. Kalau sudah tingkat mahir skornya bisa di atas itu, hingga yang tertinggi itu 677 ya. Ingat skor TOEFL ya, ini tinggi tidaknya skor TOEFL itu bukan berarti seseorang itu harus kuliah di jurusan bahasa Inggris. Ya, saya melihat bertemu banyak sekali teman-teman, kolega yang memiliki skor TOEFL walaupun yang bagus, walaupun mereka bukan dari latar belakang pendidikan bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris seperti saya dan juga Ibu Dewi Jayanti Biahimo. Ya, saya punya salah satu tim mengajar di Transbahasa Gorontalo, sebuah lembaga pelatihan bahasa asing. Yang bersangkutan adalah sarjana hukum. Ya, sarjana hukum, tetapi skor TOEFL ITP yang bersangkutan 560 ya, hampir mendekati sempurna, mungkin tinggal 3 salah mendekati nilainya menjadi skor sempurna ini. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari latar belakang pendidikan ilmu yang berbeda itu bisa menguasai TOEFL. Next ya. Punten belum di show. Baik, untuk CBT ya, saya tidak usah berlama-lama sini saja. IBT kalau misalkan ada yang tujuannya untuk ke luar negeri, karena sekarang CBT diganti IBT ya. Saya dulu pernah ikut ini hanya di tempat-tempat tertentu saja. Saya ingat dulu saya ikut di 2010 di Surabaya ya, Erlangga kalau tidak salah. Nah, ini ada listening, reading, writing dan speaking. Ini sama persis seperti yang diujikan di IELTS ya. Itu walaupun kita berurusan dengan komputer ya, layar komputer di depan kita. Nah, untuk konversi nilainya ya, ini IBT computer based sama paper based ya, ini konversinya seperti ini ya. Jadi misalnya skor 550 itu setara dengan skor 79 sampai 95 untuk skor TOEFL IBT. Ya, kalau kita mau kuliah di Amerika biasanya mereka minta skor 96 sampai dengan 110 ya minimum hanya ya, atau ini biasanya setara dengan nilai IELTS 6,5 hingga 7
ya 7 atau 7 setengah ya, seperti itu ya kalau saya tidak salah. Jadi ini teman-teman semuanya tentang apa saja yang perlu diketahui tentang TOEFL ya, berupa apa yang diujikan, jenis-jenis TOEFL-nya seperti apa, dan juga seperti apa nilai ya dalam pemberian skor untuk TOEFL. Nah, hari ini ya strategi yang saya akan sharing merupakan strategi tips dan triks untuk TOEFL PBT, paper based TOEFL, yang teman-teman mahasiswa sarjana akan ikuti ya. Jadi hanya 3 section saja. Jadi tanpa speaking ya, tes berbicara dan juga tes writing, tes menulis ya. Ini nanti untuk IELTS akan ada 4 skill tadi bersama Ibu Dewi. Baik, tips for the TOEFL exam ya. Ini ada listening ya, structure and reading. Saya setiap kali mengajar TOEFL, saya selalu bilang kepada teman-teman di kelas, pertama yang harus diketahui adalah mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kemampuan dalam bahasa Inggris ya. Misalnya seperti ini, ada yang jago, yang bagus ya, listening, tetapi readingnya kurang bagus ya. Ada yang readingnya bagus tetapi dia agak lemah di listening ya. Atau misalnya dia bagus di structure section 2 tetapi dia agak kurang di section-section lain. Nah, ini teman-teman harus identifikasi dulu, teman-teman kira-kira lemahnya di mana, kuatnya di mana. Asal jangan lemah ketiga-tiga section ya. Itu do not expect too much kalau seperti itu. Ya, yeah, at least you've got something that you can be proud of ya. Yeah. Saya kalau listening okay, karena mungkin biasa mendengar lagu-lagu berbahasa Inggris ya. Ini mungkin bisa membantu. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya dari dulu hingga sekarang saya tidak suka membaca ya. Jadi membaca teks ya, apalagi bagian reading comprehension itu teksnya nauzubillah panjang-panjang ya. Ya. Dan kita harus diminta untuk membaca dengan teliti, scanning, skimming dan segala macam, sehingga saya kebanyakan lemah di section reading. Ya, ini. Pengalaman saya ikut tes TOEFL ya, ITP prediction dan juga IBT, skor yang paling rendah pasti reading ya. Saya ikut IELTS 2 kali ya, yang paling rendah ternyata juga reading, teman-teman ya. Karena memang saya sudah bisa mengidentifikasi. Nah, apa yang saya lakukan adalah memperkuat ya bagian section yang saya rasa saya mampu di situ, sehingga saya memaksimalkan kemampuan saya untuk menjawab sebisa mungkin. Nah, kenapa seperti itu? Misalnya karena ini TOEFL itu kan skornya itu model konversi, teman-teman. Jadi nilai skor listening section yang tinggi itu bisa mendongkrak nilai section reading yang agak rendah. Sehingga ketika dikonversi tiga-tiga skor ini ya digabung, maka dia akan memberikan ya skor yang lumayan. Ya. Saya ingat saya pernah pertama kali saya ikut tes IELTS ya, reading saya di bawah ya dibandingkan tes listening saya dan tes writing saya. Nah, ini yang saya pertajam. Nah, saya juga berharap untuk teman-teman semuanya, kalaupun misalnya merasa ada yang section yang tidak begitu disukai, maka diperkuat di bagian-bagian yang teman-teman rasa bisa ditanggulangi. Nah, ini sangat-sangat membantu. Dia bisa membantu mengangkat skor kita menjadi tinggi, ya, seperti itu. Nah, ini saran yang biasanya saya kasih kepada teman-teman yang mengikuti kelas saya.
Next, general TOEFL strategist, mohon teman-teman panitia ingatkan saya kalau sudah mau dekat waktu, ya, karena saya hanya 30 menit. General TOEFL strategist, I believe, ya, saya yakin kalau bicara tentang strategi, ya, segala macam, ya, teman-teman bisa Google saja, googling kata kuncinya, tips dan tricks, strategies, whatever, itu pasti akan muncul banyak sekali resource. Jadi yang hari ini yang saya akan bagi hanya generalnya saja. Yang spesifiknya itu ya silahkan teman-teman karena waktunya terbatas. Seperti yang saya sarankan tadi itu bisa lebih kepada kelas-kelas persiapan. Ya. Saya mulai dari general strategies untuk section 1, ya, listening comprehension. Ya. Saya pernah ingat ada saya pernah menjaga salah satu tes TOEFL bagian listening. Tes listeningnya belum selesai, tetapi peserta tes ini sudah selesai menghitamkan semua sectionnya, ya, semua listening sectionnya. Adik saya pernah menjadi proktor tes TOEFL. Saya melihat belum selesai dia masih di bagian section B, ya. Dia sudah selesai menghitamkan semua section 1. Ya, karena saya pahami berarti ibu ini, ya, tidak betul-betul mengerti sama sekali apa yang disampaikan di audio ini, ya. Ini banyak seperti itu. Malah tes yang terakhir saya pernah lihat sendiri, ya, ketika ikut tes di lembaga transbahasa di Gorontalo. Listening-nya masih sementara jalan, masih ada 10 menit mau selesai. Dia sudah selesai mengerjakan hingga reading comprehension. Ini orang betul-betul apa namanya, pokoknya karena mungkin yang bersangkutan berpikir ini kan multiple choice, berarti ini ada faktor lakinya, ya, ada faktor keberuntungan. Ya, sudah saya lingkari saja semuanya, ya, karena saya daripada saya menghabiskan waktu 2,5 jam di kelas, ya sudah saya lingkari saja. Who knows, ya, saya bisa mendapatkan skor yang lumayan. Bapak izin 5 menit lagi ya Pak. Baik, baik. Nah, untuk section listening, nah yang pertama itu biasanya gunakan waktu dengan seksama untuk mendengar, ya. Yang paling penting adalah mengerjakan sesuai petunjuk. Kalau masih bagian A, berarti harus bagian A dulu, ya. Dan ingat teman-teman bahwa tidak ada pengurangan nilai kalau misalnya kita salah, ya. Ketika mendengarkan percakapan, biasanya kalau di bagian A itu, jawaban itu biasanya ada di orang kedua. Ini yang paling banyak perlu kita ketahui. Paling banyak jawabannya itu ada di orang kedua. Jadi ada dua orang bercakap-cakap, biasanya akan ditanyakan itu apa yang disampaikan oleh si orang kedua. Ya, ini. Kemudian, kalau kita tidak mengerti, ya, kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan, jangan coba-coba memilih pilihan jawaban yang katanya atau suaranya, ya, mirip dengan apa yang dituliskan di ABCD tadi. Jadi jangan coba-coba memilih jawaban yang katanya kedengaran sama dengan apa yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Misalnya kata ship untuk kapal, ya, perahu, dengan ship untuk biri-biri domba. Ini biasanya dikasih kecoh begitu, padahal itu bukan. Jadi jangan coba-coba memilih jawaban yang kedengarannya sama, ya, itu. Next, ya, silakan dibaca-baca. Kalau misalnya kalau kita mengerjakan part B, ya, part B itu dia longer conversation, sehingga ketika kita mendengar kita juga sambil membaca opsi-opsi jawabannya. Nah, nanti materi ini akan saya bagi juga. Jadi dengar baik-baik kalimat-kalimat pertama percakapan. Kalau di part A tadi biasanya jawabannya ada di orang kedua, kalau di part B biasanya jawabannya itu ada di kalimat-kalimat pertama. Ini biasanya berisi tentang topik, ya, gagasan pokok, ya, ide pokok percakapannya tentang apa, tempat, tahun, tanggal, dan segala macam. Itu biasanya ada di bagian-bagian pertama. Jadi berbeda dengan bagian A tadi. Nah, untuk yang structure dan written expression, ya, ini ada dua teman-teman, ada melengkapi kalimat yang tidak lengkap, kita mencari pilihan ABCD, ya.
memang ini kalau bicara tentang structure yang bagian kedua, orang paling banyak lemah di sini, teman-teman. Karena ini tata bahasa Inggris yang sudah levelnya sudah advanced. Ya, ini. Jadi memang bagaimana caranya kita harus mengikuti kelas preparasi. Ya. Nah, kalau bagian kedua, ini lebih, kalau misalnya yang bagian A kita memilih mana yang benar jawabannya, ya, bagian kedua kita memilih mana yang salah di kalimat itu. Saya kasih contoh ya, hanya bagian ini saja. Misalnya seperti ini teman-teman, yang bagian A ya, ini contohnya a camel ya titik-titik-titik blank 30 gallons of water in 10 minutes ya, of water in 10 minutes. Jadi camel ini sebagai subjek, berarti kita karena kalimat itu ada subjek, predikat ya, objek. Mana kata kerjanya di sini? Ya, yang pasti kalau kita menggunakan teknik dibuang sayang ya, pasti yang tidak memenuhi syarat adalah bagian A dan bagian D ya. Karena bagian A dan bagian D tidak ada kata kerjanya. Yang ada kata kerjanya adalah bagian B dan bagian C. Tetapi kalau kita lihat bagian D, a large drink of diikuti oleh preposisi sehingga dia tidak cocok. Nah, bagian C ini langsung dengan modal verb ya, kata kerja can drink. Jadi seekor unta itu bisa meminum sebanyak 30 bla 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 ya dalam 10 menit. Sehingga jawaban yang paling benar adalah bagian C. Ini memilih jawaban yang benar. Berbeda dengan yang bagian 2 structure, ini kita mencari yang salah. Ini kalimatnya kelihatan tidak ada yang keliru di sini, kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya ada yang keliru di sini. Jadi kita milih yang di garis bawah ini, mana yang salah? Ya. The surface conditions on the planet Mars are the more like the Earth bla bla bla. Ya, jadi di garis bawah adalah kata then dan other. Kalau kita lihat secara aturan bagian B ini biasanya bagian komparatif dan superlatif itu, kalau komparatif tingkat perbandingan istilahnya itu tidak menggunakan kata definite article the ya, ini dia tidak menggunakan, dia are more like, jadi kita keluarkan kata the-nya di situ sehingga yang keliru, yang salah di situ adalah opsi B. Nah, ini biasanya yang menjadi model atau jenis-jenis pertanyaan yang bisa mengkecoh. Kadang-kadang kita justru kita berpikir ini kita mencari yang benar atau seperti apa ya, ini ternyata bukan seperti itu. Baik ya, bagian reading ya, bagian reading ini ada 50 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 55 menit teman-teman. Ini yang paling saya benci section ini karena kita sudah capek ya, entah kenapa dikasih di bagian terakhir, kita sudah capek dengan listening ya, dengan bagian structure, kemudian ditutup dengan reading ya. Jadi sayonara untuk teman-teman yang tidak mau baca ya, yang tidak hobi membaca, ini disuguhkan dengan teks-teks gemuk ya yang kita harus mencari main idea dan segala macam. Jadi sehingga dengan 50 butir soal tadi, kira-kira kita harus menghabiskan 1 menit untuk 1 butir soal. Sisa 5 menitnya untuk melihat kembali. Bagaimana caranya? Yang pertama pasti lewati nomor yang dianggap sulit, ya, dianggap sulit. Jangan habiskan waktu di situ. Pastikan 1 menit saja. Jadi jawablah pertanyaan hanya berdasarkan apa yang ada dalam bacaan, ya. Nah, biasanya yang paling banyak terjadi dalam teks soal itu adalah jawaban dari misalnya untuk satu teks itu. Pertanyaannya ada 1 sampai dengan 5 soal. Nah, itu biasanya jawabannya itu berurutan, teman-teman. Ya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu jawabannya atas kemudian bawah kemudian kita atas lagi. Karena memang kita diminta untuk membaca secara saksama dan jawabannya pun secara berurutan kita bisa temukan. Jadi umumnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam section reading itu dia tersusun secara urut dari atas ke bawah. Ya, jadi disarankan teman-teman ya melewati pertanyaan kecuali untuk yang main idea. Ya. Jadi tidak disarankan untuk melewati pertanyaan kecuali untuk pertanyaan yang mencari main idea. Karena main idea-nya itu biasanya untuk setelah kita membaca satu keseluruhan teks. Ya. Nah, ada dua cara yang perlu diketahui dalam model menyelesaikan teks reading ya, ada namanya skimming dan juga scanning ya. Ini
Nah, skimming ya semua pasti sudah tahu membaca cepat ya. Untuk apa fungsinya mendapatkan ide pokok ya atau isi bacaan secara general ya, sehingga kita tidak perlu membaca secara detail. Berbeda dengan scanning ya. Jadi scanning itu kita membaca cepat juga tetapi untuk mencari informasi tertentu ya. Apakah yang dimaksud dengan kata ini di dalam paragraf? Nah, kita menggunakan kata scan, kita menggunakan teknik scanning di sini. Berarti kita mencari persamaan makna ya. Kita menggunakan teknik scanning. Nih, dengan skimming kita mencari ide-ide pokok tertentu. Ini memang membutuhkan ketelitian yang lumayan besar ya, teman-teman. Nah, empat jenis pertanyaan dalam section reading itu ada main idea, ada mencari detail, ya. Nah, ini pertanyaan yang menanyakan informasi spesifik di dalam teks. Nah, jawabannya ini teman-teman itu biasanya terdapat dalam bacaan secara eksplisit. Jadi tidak sulit untuk ditemukan. Ya. Dan ini biasanya pertanyaan yang paling banyak di bagian section reading. Jadi mencari detail, ya, apa yang dimaksud dengan ini di kalimat, di line seperti ini, itu biasanya kita diminta. Ya. Atau yang berikutnya kita pertanyaannya berupa implied questions. Ya. Implied question itu mirip seperti pertanyaan detail, tetapi menjawab juga sama dengan menjawab pertanyaan detail. Jadi, tetapi ya, jawaban atas pertanyaan ini bukan dalam bacaan secara implisit. Jadi kita itu harus memahami apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Ya. Ini yang agak sulit biasanya kita menemukan. Ya. Kalau yang berikutnya yang terakhir ini menanyakan tentang vocabulary, ya. Makna, ya, biasanya sinonim, ya, tentang kata-kata spesifik yang ada digunakan dalam paragraf. Ya. Biasanya pilihan ABCD-nya juga semuanya juga kata-kata baru, ya. Jadi kita harus bisa menebak, ya, berdasarkan konteks kalimat. Ya, dan ingat selalu baca kalimat di mana sebuah kata dinyatakan secara utuh, ya, sehingga kita bisa mengira-ngira kira-kira maksudnya ini apa. Ya, ini juga jenis pertanyaan perbendaharaan kata ini juga banyak sekali ditanyakan di section reading. Ya. Next ya, pertanyaan yang biasanya muncul, bagaimana jika pertanyaan pertama ya bacaan adalah main idea? Kalau ini yang muncul pertama, teman-teman, lewati dulu. Tadi saya sudah sampaikan ini dia. Kalau ada main idea, lewati dulu. Ya. Karena biasanya setelah kita menjawab, karena kita melalui dengan scanning tadi, kita pasti akan memahami apa isi tentang paragraf tersebut. Sehingga kita bisa tahu main idea dari paragraf tersebut. Ya. Saya rasa itu untuk bagian reading yang perlu kita ketahui. Ya. Ini ada contoh, misalnya pertanyaan nomor satu adalah main idea, tetapi pertanyaan nomor dua adalah pertanyaan detail. Maka jawaban pertanyaan nomor dua ditemukan pada baris-baris pertama bacaan. Jika pertanyaan nomor tiga misalnya adalah implied question, maka jawaban pertanyaan detailnya pasti ada di bawah pertanyaan sebelumnya tadi. Secara berurutan, ya teman-teman. Nah, terus seperti itu ya di setiap paragraf, ya setiap pertanyaan atau passage tadi. Sehingga ketika kita selesai dengan pertanyaan terakhir, kita akan kembali ke pertanyaan nomor satu tadi. Nah, setelah kita membaca semua, kita sudah paham isi tentang paragraf ini apa. Ya, itu triknya. Jadi jangan habiskan waktu untuk menghabiskan pertanyaan main idea tadi. Ya. Saya rasa ini question-nya yang biasanya digunakan, what is the topic, ya, what is the subject of the passage, what is the main idea, dan bla 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 bla. Ya, kira-kira. Nah, yang terakhir dari saya, ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ikut tes TOEFL itu dia 2 jam sampai 2 jam setengah, sehingga pastikan teman-teman beristirahat dengan cukup malam harinya, ya. Pagi-paginya, ya, sarapan sudah pasti. Seperti pagi-pagi ya, pagi ini saya berharap teman-teman semua sudah pada sarapan karena jam 9 sini di Gorontalo, jam 8 di waktu Indonesia bagian Bogor. Ya, jadi semoga semuanya sudah sarapan ya. Apalagi kalau mau ikut tes ya, jangan lupa berdoa. Dan biasa tadi saya sudah sampaikan di awal-awal,
karena TOEFL itu bentuknya multiple choices, ya, A, B, C, D, kadang-kadang faktor keberuntungan itu ada. Ya, saya melihat banyak bukti-bukti, ya, ada teman saya yang saya tahu kemampuan bahasa Inggrisnya biasa-biasa, tetapi dia bisa mendapatkan skor 600. Ada, saya melihat ini, ya. Saya tanya, ya saya pokoknya jawab saja. Karena tadi tidak ada penalti ketika kita menjawab pertanyaan tetapi itu jawabannya salah. Tidak ada penalti. Ya, bukan SBMPTN ini, teman-teman, ya. Ada penalti kalau kita menjawab pertanyaan salah, ya. Yang terakhir saya sarankan untuk mengikuti kelas persiapan, ya, untuk mendapatkan latihan secara komprehensif. Ya, ini karena repetitif sekali, kita dikasih pretest, ya, kemampuan awalnya seperti apa, kemudian diberikan treatment, ya, ada treatmentnya, setelah ada treatment kemudian diberikan posttest. Apakah setelah dengan treatment ini ada peningkatan? Nah, ini biasanya yang diberikan di kelas-kelas persiapan TOEFL. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan tadi, memang penting untuk mengikuti kelas-kelas persiapan selain webinar-webinar tentang strategi secara umum, tentang tips dan triks dalam tes TOEFL. Sekarang banyak sekali teman-teman kalau mau ikut kelas online, apalagi masa pandemi seperti ini, kelasnya tidak harus tatap muka, ya, jadi bisa dalam bentuk virtual, kelasnya bisa diikuti mana saja, mau di Jawa, di luar Jawa pun banyak, ya, bisa diikuti, dan banyak sekali seperti Ibu Dewi juga pengajar TOEFL dan IELTS, seperti di lembaga yang saya dan teman-teman kelola di Gorontalo yang namanya Transbahasa, yang biasanya banyak sekali membantu teman-teman yang sementara studi atau untuk kebutuhan studi lanjut ke luar negeri. Sekian, terima kasih. Kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak menarik sekali nih, Pak. Saya salah satu orang yang beberapa kali tes TOEFL tapi masih dalam tahap intermediate sih, Pak. 500 something gitu. Jadi menarik sekali nih. Atau teman-teman ada, saya akan membuka kolom chat apakah ada pertanyaan atau bisa nanti dari raise hand ya, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau bertanya sedikit nih, Bapak. Ini ada pertanyaan dari ini dari Universitas Negeri Gorontalo. Kita bisa konsisten dan mudah menyerap dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terus mungkin bagi, halo, apakah suara saya terdengar? Maaf. Ya. Ah ya. Gimana cara kita supaya tetap konsisten nih, Pak, dalam mempelajari bahasa Inggris? Dan kadang kan orang-orang yang sudah berumur ya, mungkin sekitar kita mungkin yang pasca sarjana atau yang udah doktoral tuh udah umurnya udah agak-agak ini ya, udah agak-agak dewasa lebih gitu kan ya. Jadi agak kurang nih, Pak, dalam memahami plan pembelajarannya. Gimana sih cara kita supaya semangat nih untuk bisa belajar lagi nih bahasa Inggris gitu? Ada tips and triknya nggak, Pak? Kayak gimana? Baik ya, pertanyaan ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ya ketika ada kegiatan-kegiatan serupa. Memang kalau ditanya apa sih ya yang perlu ya, yang pertama memang motivasi dan komitmen ya. Ini terjadi di saya juga ya. Ketika kita punya komitmen belajar bahasa Inggris ya, kita harus fokus. Apa yang saya lakukan? Misalnya setiap hari saya punya target untuk bisa menghafal 5 kata ya. 5 kata dalam sehari, karena kan kunci dalam berbahasa asing itu semakin banyak perbendaharaan yang kita ketahui, semakin bertambah kemampuan kita. Ingat, 5 kata per hari dikalikan 30 hari, ada berapa yang bisa kita hasilkan dalam 1 bulan? Ini yang saya lakukan dulu ketika saya berkomitmen untuk bisa mahir dalam bahasa Inggris. Saya ingin belajar bahasa Jerman, tetapi saya tidak melakukan hal yang sama, sehingga saya tidak menguasai bahasa Jerman waktu itu. Ya, apalagi kalau teman-teman yang masih muda, ya, itu kemungkinan untuk menyerap ya keterampilan berbahasa itu sangat-sangat mudah. Ya, bukan berarti yang sudah senior tidak bisa.
banyak sekali teman-teman yang senior bisa kuliah S2, S3 ke luar negeri. Walaupun memang ya, memang effortnya agak sedikit ekstra ya, karena di samping kesibukan dan juga biasanya kalau dalam bidang ilmu linguistik itu nggak ada teori yang namanya fossilization ya, jadi ada fosil ya, jadi ketika kita sudah mulai menua maka penyerapan untuk bahasa itu agak sedikit sulit dibandingkan teman-teman mereka yang masih sedikit lebih muda ya, tapi bukan membuat ini menjadi sebuah rintangan, karena sekali lagi ini semua berawal dari komitmen dan motivasi. Apa sih motivasinya untuk belajar bahasa Inggris? Apa sih motivasinya untuk bisa menguasai TOEFL? Tadi kan untuk apakah lanjut studi akademik atau untuk pekerjaan? Ya, jadi silahkan. Jadi kalau orang bilang orang-orang dulu ya lancar kaji karena diulang, ya pasar jalan karena ditempuh. Kalau diulang-ulang terus, ya. Satu lapangan yang berumput hijau kalau kita lewati terus dia akan menjadi pasar jalan kalau kita ikut, kalau kita ulang-ulang terus. Begitu juga dengan orang pandai mengaji, kalau kita kaji, kita ulang, pasti dia akan hafal, seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ingat betul-betul, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Ini yang saya ingat dari dulu ya. Ya, mantap banget Bapak. Pengulangan ya, itu salah satu yang harus kita lakukan. Ini udah ada yang raise hand dari Mas Muhammad Gumilang. Silahkan di-unmute Mas untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Norfi. Saya mau bertanya Pak, saya ada permasalahan gitu. Biasanya terakhir kali saya ujian itu sekitar ada setahun yang lalu. Saya masih ingat gitu. Saya ujian itu dari speaking, dari listening, bukan speaking, listening. Saya langsung pindah ke reading Pak. Soalnya saya lebih lemahnya ke daerah structure-nya Pak. Jadi saya mau nanya gitu, untuk saya kan memperfekkan untuk latihan untuk strukturnya gitu Pak, terutama bagian yang salahnya gitu Pak, yang mencari kesalahan. Saya lemah di daerah itu, soalnya kadang kalau misalnya saya baca strukturnya, struktur kalimatnya itu terdengar menurut saya gitu kebanyakannya sama gitu, maksudnya benar gitu. Bapak ada punya tips-tips untuk mencari kesalahan gitu Pak? Saya kadang-kadang suka bingung juga Pak gitu. Baik. Mas Gumilang ya, pertanyaannya menarik sekali ya, tapi saya agak sedikit merasa ada hal-hal yang sedikit lucu karena tadi Mas Gumilang sampaikan sudah ikut tes TOEFL ya tahun lalu, tetapi alih-alih mengerjakan section 2 malah langsung mengerjakan section reading ya. Saya bisa prediksi ya, sampaikan ini berarti Mas Gumilang ikutnya tes TOEFL prediction atau TOEFL lokal ya. Iya lokal ya. Iya Pak. Pasti ya. Karena hal ini seharusnya tidak seperti itu ya. Tidak boleh kita mengerjakan dulu section reading sebelum kita menyelesaikan section yang kedua, structure. Standar internasional kita harus menyelesaikan section per section. Ya. Jadi kalau misalkan Mas Gumilang ikut ITP TOEFL nanti, ya. Nah itu pasti betul-betul aturannya sangat-sangat strict dijaga. Kalau ada yang mencurigakan pasti skornya dibatalkan, ya. Seperti kejadian-kejadian yang saya sudah pernah lihat kemarin, skornya dibatalkan karena ternyata gerak-geriknya mencurigakan. Nah, ternyata kedapatan ada berbuat curang. Nah, sebenarnya pun kalau ada lembaga yang menyelenggarakan tes TOEFL prediction, itu pun seharusnya menyelenggarakan sesuai dengan etiknya, kode etiknya. Jadi harus menyelesaikan section per section. Ya. Saya tidak tahu desainnya seperti itu, tetapi ini sudah aturan baku yang sudah ditetapkan oleh ETS. Ya. Nah, bagian kedua tadi saya sampaikan, Mas Gumilang juga ternyata menangkap itu. Kita ketahui kelemahan kita ada di mana. Ya, ternyata kelemahannya Mas Gumilang ada di bagian structure and written expression. Jadi saya sampaikan
memang kalau bagian structure ini membutuhkan keterampilan bahasa Inggris yang advance. Ya. Karena tata bahasa di situ memang tata bahasa Inggris yang sudah levelnya bukan level beginner. Ya. Sehingga make sense ketika Mas Gumilang bilang tadi, ya kelihatan kalimat-kalimat yang ada di situ, apalagi kalimat yang digaris, kata yang digaris bawah, kelihatan tidak ada yang salah di situ, kelihatan baik-baik saja. Nah, apa triknya? Apa strateginya? Strategi utama Mas Gumilang, memang kita harus belajar tata bahasa Inggris. Ya. Di situ kebanyakan kita ditanya tentang part of speech, ya. Kita harus mengenali mana itu noun, mana adverbs, ya, mana kata sifat, kata benda, kata keterangan, ya, dan segala macam. Karena itu biasanya yang diuji, kelihatan kalimatnya benar, tetapi ternyata ada slide, ada kesalahan, kekeliruan yang tidak kita ketahui, ternyata itu salah, ya. Kalau Mas Gumilang punya buku TOEFL preparation, itu biasanya akan dikupas habis. Ya, tentang kesalahan-kesalahan tata bahasa dalam bagian section 2 tadi. Jadi misalnya ada kita harus tahu bahwa kalimat itu ada yang namanya subjek, ya, predikat atau kata kerja, dan juga objek atau pelengkap. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia biasanya kita di urutannya saya pagi ini makan nasi goreng. Ya kan, tapi kalau misalkan di bahasa Inggris kan ini strukturnya biasanya berubah posisinya. Nah, ini yang biasanya menjadi hal-hal yang juga kadang-kadang ada soalnya di bagian section structure ini. Kalau ditanya secara spesifik, memang Mas Gumilang saya sarankan untuk ikut kelasnya, ya. Sengaja tadi saya berikan contoh, kalau dilihat dari section 1 sampai section 3 yang saya berikan contoh soal itu hanya bagian structure, karena itu memang yang paling sulit, ya, untuk orang-orang yang memang latar belakang bahasa Inggrisnya tidak begitu kuat. Kalau saya lebih senang mengerjakan bagian listening comprehension dan juga bagian structure, ya, karena memang ya itu yang saya lakoni setiap hari berkutat dengan bahasa Inggris, sehingga saya sangat-sangat familiar, walaupun memang tidak akan semuanya sempurna benar jawaban saya, karena saking tingkat bahasa Inggrisnya itu memang sudah sangat-sangat advance. Jadi Mas Gumilang, ya, saya mohon maaf tidak bisa memberikan contoh satu per satu hari ini, ya. Tetapi kalau misalkan Mas Gumilang mau bisa private message ke saya, silahkan DM ke saya, kita bisa berdiskusi, karena itu jawabannya panjang sekali, karena harus dikupas masing-masing jenis soal di bagian section structure tadi. Ya, Mas Gumilang, ya, nanti kita bisa private message. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak, atas jawabannya. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Gimana sih cara kita meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi yang tidak suka mendengarkan musik, tidak suka nonton, dan insecure untuk memulai percakapan dalam bahasa Inggris? Itu gimana, Pak, untuk mengatasi hal tersebut? Duh, ini pertanyaannya bukan untuk TOEFL, ya? Sepertinya untuk bisa speaking lebih bagus lagi gitu kan, mungkin untuk di TOEFL IBT nantinya atau di IELTS gitu. Ya, ini bagaimana bisa meningkatkan tetapi tidak suka mendengarkan lagu, tidak suka menonton program berbahasa Inggris atau membaca bacaan yang berbahasa Inggris. Wah, padahal kan ya kiat-kiatnya untuk bisa berbahasa Inggris kan sudah itu, ya. Sebenarnya jadi sama sebenarnya kalau kita gimana ya ini berarti kalau jawaban dari saya kuatkan tekad kuatkan motivasi untuk tidak suka berarti harus suka, ya. Kalau belajar dari pengalaman saya sendiri dulu, saya kalau saya jujur, ya, saya ingat saya SMA kelas 1 dulu masih menggunakan catur bulan, cau 1, cau 2, ya, catur bulan, ya. Kelas 1 dan kelas 2 itu saya betul-betul nol bahasa Inggris, teman-teman, ya. Nol bahasa Inggris.
Ya, tetapi motivasi yang saya dapat saat itu adalah kalau saya tidak bisa, karena saya agak salah satu student yang sangat-sangat sudah duduknya paling belakang, ya keterampilan kemampuannya juga di belakang, ya. Jadi saya bilang saya harus menguasai salah satu mata pelajaran untuk bisa menjadikan saya paling tidak ada yang bisa saya banggakan, ya, unggulkan. Nah, saya memilih bahasa Inggris saat itu. Nah, baru catur bulan kelas 2 saya betul-betul menekuni, padahal saya memang tidak punya dasar sama sekali. Kelas 1 bahasa Inggris saya di raport merah 5, saya ingat betul, ya. Tapi catur bulan kedua, ya, bahasa Inggris saya 7, ya. 7 itu peningkatan sebenarnya. Dari situ saya menghafal banyak sekali kosakata, semua saya tulis di atas tempat tidur saya, ada di lemari saya, ada ketika saya buka lemari saya, ada yang ditempel di situ, di saku kemeja saya juga ada. Saya mulai mendengarkan lagu-lagu, padahal saat itu saya memang tidak pencinta lagu-lagu, ya, saya I don't really like music, tapi saya mulai membiasakan diri dengan rutinitas-rutinitas seperti ini. Tujuannya apa tadi? Motivasi saya untuk bisa menguasai bahasa asing ini. Nah, kelas 3 itu saya sudah mendapatkan nilai bahasa Inggris di raport saya 9, dan saya sudah mulai dikirim oleh sekolah untuk mengikuti lomba-lomba debat antar provinsi, tingkat provinsi. Nah, itu apa namanya, ya, progres saya yang saya rasa waktu itu lumayan cepat, ya, dengan tadi motivasi tekad yang kuat untuk bisa menguasai. Jadi tadi mohon, ya, keluarkan tadi tidak suka ini, tidak suka itu, karena ini sebenarnya penghalang utama yang sebenarnya tidak boleh. Ya, Ibu moderator, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sedikit lagi, Pak, pertanyaannya. Untuk tes TOEFL IBT, gambaran tentang tes speaking-nya itu seperti apa, ya, Pak? Baik, IBT, saya ikut IBT waktu itu tahun 2010, ya. 2010 atau 2011, saya ingat, saya lupa-lupa ingat. Sepertinya 2010 waktu itu saya setelah wawancara dengan beasiswa Amerika, ya, Fulbright, Aminet, mengajar bahasa Indonesia di Amerika, tetapi saya tidak jadi berangkat karena saya dapat beasiswa S3 dan saya memilih untuk memilih ke S3. Jadi waktu itu sudah dapat saya diberikan tiket untuk tiket IBT-nya di Surabaya, Erlangga. Nah, yang saya ingat benar memang untuk IBT ini memang luar biasa effort yang perlu kita siapkan, ya, karena kita berbicara dengan komputer, mesin. IELTS kita berbicara dengan orang yang bisa kita bisa lihat mimiknya, kita bisa lihat gesture-nya seperti apa. Tetapi dengan IBT ini kita berbicara, sehingga kita pun, ya, saya kemarin walaupun skornya bagian speaking tidak seperti yang saya harapkan, yang perlu kita persiapkan adalah ketika kita diminta untuk menyiapkan satu topik, ya, satu topik, karena kita harus note taking dulu apa yang kita akan bicarakan, ya, berbicara secara runtut dan tidak terbata-bata biasanya, apalagi komputer, kadang-kadang bahasa Inggris kita, ya, agak ini biasanya direkam, ya, dan akan dinilai oleh seseorang, saya tidak tahu siapa. Nah, waktu itu saya hanya perlu menyiapkan menguatkan di bagian kedua itu, kita berbicara tentang topik yang diberikan kepada kita, ya, itu kita berbicara sekian menit, ya, diberikan, dan itu pun ketika karena ini dengan mesin sehingga waktu kita sangat-sangat dibatasi kalau kita tidak ada pengulangan, ya. Kalau dengan IELTS kita masih bisa sedikit arguing dengan interviewer kita. Dengan mesin agak sedikit aneh, makanya tadi saya bilang rasanya seperti orang bego karena kita bicara dengan mesin, ya. Jadi kalau Ibu Ratih nanti ikut, ya, saya rasa akan mengalami hal yang sama, ya. Saran saya, ya, perkuat di bagian kedua itu, ya, untuk berbicara dalam konteks yang sedikit panjang, ya, kita diberikan topik.
Saya rasa ini mirip dengan IELTS, ya. Saya rasa ini dengan IELTS. Kalau yang pertama itu biasa perkenalan diri dan hal-hal yang sangat-sangat umum. Gitu. Kalau ditanya lain, saya agak-agak lupa-lupa, Ibu Ratih, karena ini sudah terlalu lama, ya. Saya tidak lagi melihat jenis-jenis atau berputar dengan PBT, kebanyakan dengan PBT, ya, paper based. Baik. Baik, Bapak, diskusinya menarik sekali. Bapak mohon izin untuk di stop share dulu, Pak. Oh, baik, baik. Ya. Terima kasih Bapak Novi, menarik sekali. Berarti kalau memang kita mau IBT, nanti mereka menyediakan topik untuk kita ini ya Pak, speaking kan gitu ya, untuk kita membicarakan topik tersebut. Ya. Bapak, apakah ada closing? Karena waktunya sudah habis, jadi di sesi diskusi kita akhiri sampai di sini saja, Bapak. Untuk closing statement, Pak, mohon izin Bapak untuk menyampaikan. Baik, terima kasih teman-teman yang saya cintai yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini sehingga selesai materinya saya, ya, sebelum kita pindah ke materi yang kedua tentang IELTS. Overall dari saya, memang untuk mengikuti TOEFL test ini bukanlah hal yang remeh-temeh, ya, karena memang ini membutuhkan sebuah persiapan yang cukup. Saya banyak melihat peserta tes yang ikut tes ini sampai berulang-ulang kali. Saya kasih contoh di bahasa Inggris saja, ya, mahasiswa saya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, ada yang mengikuti walaupun mereka sudah belajar sekian tahun, ada yang mengikuti karena syaratnya untuk bisa sudah mereka harus punya skor TOEFL sekian. Ya. Ada yang ikut lebih dari 10 kali, belum juga dapat skor yang diinginkan, ada yang malah ikut lebih dari 20 kali, belum juga mendapatkan skor yang diinginkan. Ini berarti, ya, dengan kuliah, ya, dengan belajar bahasa Inggris sekian tahun pun, ini biasanya tidak serta-merta memberikan waranti, garansi kepada kita, karena memang again dan again, TOEFL ini adalah sebuah keterampilan yang berbeda, yang perlu kita kuasai, melalui yang tadi saya sampaikan, karena memang ada tips dan trik serta strategi jitu untuk bisa kita bisa menjinakkan jenis-jenis tes dalam TOEFL ini. Caranya bagaimana teman-teman? Yang diperlukan adalah tadi, ya, pengulangan, fokus, habiskan waktu sehari berapa menit, ya, untuk berlatih, ya. Karena tadi saya bilang ini memang kita harus berlatih teman-teman, ya, kita kenali kekurangan dan kelebihan kita, dan sekali lagi, ya, kita tidak ada gunanya kalau kita hanya belajar seperti ini, ya, sekedar mengetahui strategi dan segala macam. Kalau seperti saya ikut TOEFL tanpa persiapan pun tidak bisa garansi saya bisa dapat 500 ke atas, ya, karena memang tes ini berbeda sehingga dia membutuhkan strategi-strategi khusus untuk dapat menjinakkan jenis-jenis soal yang ada dalam tes, karena memang jenis tesnya sudah seperti itu, pakemnya sudah ada dan cara menjinakannya pun sudah ada diberikan. Sehingga yang kita lakukan bukan belajar bahasa Inggris secara general, tetapi kalau untuk fokusnya kepada TOEFL, maka alat perang yang disiapkan pun khusus untuk mengikuti tes TOEFL ini. Ya, berdoa teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap fokus, apalagi teman-teman yang sudah pernah ikut TOEFL tetapi belum mencukupi skornya. Saya sarankan dari sekarang, masih ada waktu yang banyak, ya, panjang, tadi Pak Dekan sudah sampaikan, silakan mendaftar di kelas-kelas persiapan, ya, secara kolektif, ya, atau secara individu melalui buku-buku yang sudah dimiliki, untuk nantinya
kalaupun tidak punya waktu bersama teman, kita bisa ikuti secara gratis di internet. Ada banyak sekali tes-tes prediction yang tidak berbayar. Ya, itu saja, semangat, dan saya doakan teman-teman di Pascasarjana IPB khususnya dan teman-teman yang ada di universitas-universitas lain pada umumnya untuk mendapatkan keberuntungan yang baik, ya, dan sehingga mendapatkan skor TOEFL yang diinginkan untuk berbagai kebutuhan, baik lanjut studi dan juga beasiswa. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih, Pak Nofri. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Saudari Intan Kailaku yang mewakili Ketua Forum Wacana IPB University. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Latih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Novrianto Napu, PhD, atas sharingnya. Luar biasa ini ya, hari Sabtu pagi kita dapat banyak sekali pencerahan. Teman-teman, tadi tips dan triknya menurut saya sangat aplikatif, mudah diikuti, tapi ternyata menurut pengalaman beliau yang sudah pakarnya, ini bisa sangat bermanfaat untuk kita menghadapi tes TOEFL khususnya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Novrianto, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi, bekerja sama lagi dengan FW. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami FW maupun panitia, baik selama persiapan hingga pelaksanaan acara. Sertifikat kami serahkan Pak Novrianto, mungkin sebagai kenang-kenangan, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Sari. Terima kasih, Bapak Nofri. Kami sangat berterima kasih apabila Bapak masih berkenan bersama kami, tapi apabila Bapak ada kegiatan lain, kami persilahkan. Baik. Selanjutnya, para peserta masih pada semangat kan ya. Selanjutnya kita akan ke pemateri tips and tricks IELTS oleh Ibu Sri Dewi Jayanti Ibu Sri Dewi Jayanti SPD MED. Selamat siang Ibu, selamat menjelang siang di Gorontalo ya Ibu. Selamat siang Ibu Dewi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam Ibu, semangat ya Bu siang hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan beliau, beliau merupakan pengajar program studi bahasa Inggris di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saat perkenankan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Next slide, maaf. Saat ini beliau sebagai Rector of English Study Program at IAIN Sultan Amai Gorontalo, beliau menyelesaikan postgraduate-nya di Flinders University for Education and Management pada tahun 2011. Berikut merupakan non-formal education beliau sebagai TOT Business Development Service Provider di Gorontalo pada tahun 2020 dan masih banyak lagi seperti yang tertampil di layar. Kepada Ibu Sri Dewi, pemaparan materinya nanti 30 menit ya Ibu, mohon maaf. Dan nanti kita akan lanjut ke diskusi selama 20 menit juga. Kepada Ibu Sri Dewi, dipersilahkan Ibu untuk share screen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Terlihat jelas, Ibu. Oke. Terima kasih banyak, terutama untuk teman-teman panitia, Bu Ayu, dan terutama teman-teman dari IPB. Senang sekali pagi menjelang siang ini saya bisa share, insya Allah, sedikit terkait IELTS tips dan tricks ya. Sebenarnya memang tadi kalau dilihat, aduh ini
banyak sekali yang harus di-share dalam 30 menit. Saya bilang, aduh, saya mau bikin berapa banyak slide-nya. Lihat slide-nya Pak Nofri, aduh, banyak banget ini slide-nya. Apalagi IELTS ada 4 ya yang harus di-share. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nah, IELTS memang menurut saya ketika ditanya oleh orang-orang, saya akan selalu bilang, IELTS itu lebih sedikit mudah menurut saya ya, lebih sedikit mudah dibandingkan dengan TOEFL. Karena seperti yang tadi Nofri bilang bahwa di IELTS itu kita masih kita tidak bergantung ke opsi A, B atau C atau D, tapi ya kita sendiri yang bisa mendengarkan, menentukan, menulis jawaban kita, sehingga I think nasib kita itu lebih banyak di tangan kita sendiri daripada di bulatan yang kita bikin ya, kalau IELTS di TOEFL dibandingkan TOEFL. Nah, seringkali saya ditanya, Kak, ininya apa sih, Kak? Tipsnya apa? Saya selalu bilang ada before and the D-day-nya. Kalau menurut saya, IELTS itu yang paling penting di semua jenis tes ya yang saya coba pernah ambil. Praktis itu adalah yang paling penting. Dan praktis bukan hanya sekedar kita mengerjakan contoh-contoh soal misalnya, tapi juga praktek dengan waktu yang ditentukan oleh IELTS. Dan harus disiplin, konsisten. Kalau misalnya reading-nya 40 menit, ya 40 menit kita kerjakan. Listening-nya hanya 30 menit, 30 menit kita kerjakan. Mau selesai, tidak selesai, misalnya satu nomor itu saya selalu pasang target 1 menit. Kalau dia reading, saya selalu pasang target 30 detik tidak selesai, saya tinggalkan. Nah, pokoknya 30 detik lewat, 30 detik lewat. Jadi yang berikut, saya selalu menganggap bahwa, dan ini pengalaman saya ya, sekedar share bahwa vocabulary itu sangat penting di semua jenis tes ya. Jadi kadang-kadang kita bilang, aduh, structure ini sulit, atau kok readingnya sulit sekali ya? Ya, sulit kalau misalnya kita tidak tahu apa maksud vocabulary-nya, atau kadang-kadang, aduh, writing saya jeblok misalnya. Ya, karena mungkin kita menggunakan kata yang sama yang berulang di IELTS yang merupakan big no-no ya, jadi nggak boleh menulis kata berulang di IELTS. Apalagi writing. Nah, jadi ya tipsnya adalah saya meng-enrich vocabulary saya dengan yang tadi, sama seperti yang lain, mendengarkan, membaca sesuatu. Even ya, saya suka sekali mereward diri saya sendiri. Hang on ya, I need to close the door. Oops. That's it. Oftentimes saya mereward diri saya sendiri dengan misalnya ketika saya mengerjakan sesuatu dan saya bisa mengerjakan itu dalam waktu yang saya sudah tentukan, saya akan mereward diri saya dengan membaca. So I'll read something in English that I like. Gak perlu harus sesuatu yang sangat berat. And then I'll write something in English. So that way saya bisa memaintain vocab saya, meng-enrich vocab saya, atau menemukan hal-hal yang baru yang saya biasanya tidak temukan. Kemudian di IELTS itu kan aksennya banyak ya, aksen yang digunakan kalau dia listening. Jadi I will try to listen to various accents. Ya, jadi nggak apa-apa kalaupun saya berbicara dalam aksen American English, doesn't matter. Tapi saya juga akan mendengarkan aksen Inggris karena kemudian itu yang bisa jadi muncul di listening test IELTS. Nah, ini yang paling penting. Kalau belajar sendiri itu kan kayaknya kurang termotivasi ya. Jadi saya biasanya suka mencari partner to study. Satu orang aja misalnya yang akan mendengarkan atau membantu saya untuk bilang, aduh, kayaknya kamu pronunciation-nya salah deh ini. Atau sekedar merekam dan, can you listen to this? What do you think about my section one? Atau my part one of speaking? Nanti akan dia bilang, oh, ini kok ini ya, itu ya. So, file partner study itu general tipsnya. Nah, ini. Kalau sudah mau tes, because saya selalu, I'm aware that English is not my
first, even second, not even second or third languages ya. Jadi saya selalu bilang bahwa tipsnya adalah come well prepared. Kenapa come well prepared? Karena semua tes itu sebelumnya kita memang harus have a good night's sleep. Kalau boleh share, saya punya pengalaman buruk tes IELTS. Waktu itu Ramadan dan saya ketiduran ketika tes. Trust me, saya ketiduran ketika Ben Panofri tahu betul cerita itu ketika saya tes IELTS di Bali. Pas Ramadan, saya ketiduran di beberapa nomor pertama. Listening, ya. Yeah. So, have a good night sleep. Makan pagi, sarapan ya. Jadi bawa ID dan sebagainya. Pensil nggak boleh cuma satu. Jangan nervous. Ke toilet kalau perlu. Itu kan biasanya di courtesy call ya, di semua tes, itu selalu kita diingatkan. Sebelum tes, apalagi kalau yang pertama pasti listening, go to the toilet if you need to, karena pas during the first 10 minutes, you will not be able to go out. Nah, ini yang saya selalu gunakan sebagai untuk firing up my brain sebelum tes, itu biasanya saya selalu mendengarkan ke sesuatu dalam bahasa Inggris, atau membaca ya sesuatu dalam bahasa Inggris, atau bahkan kadang-kadang saya suka menulis sebelum saya masuk ke ruangan tes. Sebelum masuk ke ruangan ya, saya sudah datang, sudah duduk-duduk pagi-pagi sebelum masuk ke ruangan tes, saya pasti akan misalnya baca berita, dengerin CNN misalnya, atau baca berita di ABC, sebelum saya masuk. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saya tidak setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Not almost rare. Yeah. Kadang ya kalau di kantor saya tetap pakai bahasa Inggris karena saya bekerja di sebuah lembaga internasional. Jadi kami komunikasinya semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau saya mau tes, saya akan selalu membaca itu dalam bahasa Inggris karena saya itu adalah cara saya memanggil kembali vocab saya untuk membiasakan otak saya terhadap bahasa Inggris. So the way you speak atau the way you talk influence the way you think. Jadi kan kalau kita mau di IELTS itu kan you should think like English if you want to write in English. Supaya konteksnya bukan English Indonesia bahas apa di tes 1 2 3 tes 1 2 terutama writing ya. So I'm firing up my brain using itu. Membaca atau mendengarkan suatu dalam bahasa Inggris sebelum saya masuk ke ruangan tes. Nah, ini sekarang saya udah duduk nih di depan itu, mulai mau tes nih. Yang paling penting adalah saya akan pay attention to the spelling and punctuations. Karena itu penting, karena ini kan kita dinilai tulisan kita. Jadi kalau saya selalu kasih tips, saya bilang kalau kamu mau menulis pakai capital letters, semuanya capital letters. Mau A-nya, kalau ada opsi ABC, A-nya, atau matching, A, F, B, C, begitu, true, false, not given, semuanya tulis pakai capital letters, kalau mau capital letters. Ya, kalau tidak, follow the rules. Follow the rules artinya setiap setelah titik, ada satu spasi sedikit, S-nya huruf besar, kata huruf pertama, huruf besar, dan sebagainya. Proper name, huruf besar, name of days, begitu, harus huruf besar. Dan itu tidak boleh kita lupa. I harus pakai titik. L harus, kalau L kecil itu tidak ada titik, tidak ada ininya ke kanan, itu harus benar-benar diikuti. Karena kalau tidak, itu kita dianggap salah spelling. Dan yang berikut, pay attention to the instruction. Instruction-nya misalnya bilangnya, dan words limits. Word limits artinya misalnya kalau dibilang, write down a number and or answer in two words or and a number. Jadi dua kata dan atau angka. Jadi kalau itu ya dua kata dan angka, dua kata dan atau dia bilang kalau dia tidak menyebut angka numbers, maka numbersnya harus diangkakan, harus apa? Numbersnya harus ditulis dalam words. Misalnya in the 19th century, 19th harus hati-hati, 19th-nya harus kita pakai 19 pakai th. Tapi kalau dia minta words, berarti kita harus nine mengeja nine, ya kan? 19 pakai th belakangnya century. Jadi harus hati-hati seperti itu.
next adalah spellingnya harus konsisten kalau kita mau pakai spelling American, American spelling. Mau British, British spelling semuanya. Tidak boleh harus konsisten dari nomor 1 sampai terakhir harus pakai itu. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Nah, sekarang kita masuk nih ke speaking. Saya duluan speaking aja dulu ya, supaya biar speaking sama listening padanan, karena si reading dan writing itu sebenarnya hand in hand. Jadi nih, IELTS speaking tips. Kadang-kadang di IELTS itu, ini adalah bagian yang kadang-kadang orang bilang, aduh susah speaking-nya ini bagaimana. Padahal sebenarnya ini adalah waktu kita mengumpulkan nilai yang banyak kalau kita tahu caranya. Yang pertama adalah kita tidak boleh menghafal. Misalnya, tell me about yourself. My name is, jangan kayak robot, kita bicara sama orang, we have to use our gesture, body language is okay, asal jangan excessive. Ya, jadi tell me about yourself, jangan, ada kalanya orang harus di-prompt. And then, tell me more. Kalau kita sudah di-prompt, berarti kita sedang dikurangi nilai kita. Jadi caranya adalah, bicara saja normal kayak orang ngobrol biasa. Thank you. My name is Sri Dewi Jayanti Wiyahimo. You can call me Dewi. Tell me about your hometown. Well, I come from Gorontalo, a province in North Sulawesi. It used to be a part of North Sulawesi, but not anymore. Terus dia tanya lagi, itu kan ada part-partnya. Kalau di speaking itu ada part one, itu yang pendek-pendek. Part two, kita diminta bicara 1-2 menit. Part 3-nya yang 3 sampai 4 menit. Jadi di part 1 itu, ya di part 1 itu dia memang ada beberapa pertanyaan dan kita nggak boleh terlalu panjang-panjang jawabnya, juga tidak boleh terlalu cepat-cepat. Karena kalau kita terlalu cepat, nanti dianggap kita terlalu nervous dan pronunciation kita akan tidak baik. Satu lagi, kita harus menggunakan diverse vocabulary. Misalnya nih, tell me about your hometown. Oh, well, my hometown is Gorontalo. It's a small town, consists of sekian population, of let's say a million populations. And the people there work as farmers mostly, but there are also some merchants. Tidak boleh terlalu cepat, jadi temponya yang kita jaga. Jadi kalau sudah itu, some merchants and some businessmen. Titik. Merchant dan businessman itu kan satu sebenarnya. Ya kan? Cuman kita menggunakan dua kata yang berbeda. And then the next tip adalah jangan, you don't have to say the fact. Ini kan dia hanya ingat baik-baik, dia hanya mengetes your fluency, coherency, ya kan? Your coherency and fluency in English, ya, yeah? your extent of vocabulary. Jadi walaupun itu bukan fakta, misalnya kalau kita ditanya, tell me about a place that you visited recently, tempat yang baru-baru ini kamu kunjungi. Misalnya kita selama sebulan ini, sedua tahun, hampir dua tahun ini dalam rumah saja, tapi itu pertanyaannya. Kita nggak boleh bilang, oh, I haven't gone anywhere for this last two years. Tidak boleh, dia nggak akan ngecek benar-benar kita kemana-mana dua tahun belakang ini. Jadi kita jawab aja, oh, well, I visited a place called blah blah blah, this is a good place because apa dan apa. Jadi begitu aja, jawab saja flow as smooth as possible, ya. Nah, kadang-kadang di writing itu kan ada yang kita nggak tahu ini apa ya. Aduh, you can ini di sorry di speaking. Enaknya di IELTS ini adalah kita bisa mengclarify, meminta dia untuk mengelaborate. Misalnya kita nggak mengerti. Well, is that can you clarify more about the term apa misalnya yang digunakan? The term ambiguous apa? Jadi atau kita bisa kalau kita nggak yakin, is it similar to the word not very clear misalnya? Yeah, okay. So then let me think about that. So kita kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu, kita harus pakai itu phrases dan namanya. Kita harus menggunakan pause yang bukan pause sebenarnya. Jadi hanya untuk pause untuk biar kita bisa berpikir. Well, that's a good question, but
to be honest, I really never, I haven't really think about that. But if you ask me, then I'll answer, my answer will be begitu. Ya. Jadi kita harus benar-benar, dia kan cuma mau lihat apakah kita menguasai, apakah bahasa Inggris kita bagus, lancar, dan runut ya, coherence ya. Dan jangan takut untuk pakai eye contact. Nggak boleh tidak dilihat si examiner-nya. Itu karena kita akan dibilang nervous dan tidak menggunakan eye contact. Karena itu salah satu yang nilai juga. Okay. Selalu menggunakan memparaphrase dan jangan mengulang vocabulary yang sama. Again ya, itu berulang-ulang karena saya sekarang mau pindah ke listening. Listening ini sangat enak kalau how do I share my audio? Okay. Hang on sebentar ya. I'd like to share. You share. I'd like to share this with you. And then, ini listening ya. Nah, let's do a small practice. Mudah-mudahan bisa ya. Okay. Oops. Hang on. Oh yeah, share sound. There you go. Sorry ya, I'm looking for the. Here it goes. No. Oh yeah, here it goes. Ya, yeah, jadi kita ini dengar sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa terdengar. Nanti tolong dibantu kalau tidak kedengaran ya. Have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Oops. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Nah, ini adalah peluang teman-teman untuk men-skimming yang tadi Pak Novi bilang. Men-skimming soalnya supaya kita tahu apa yang ditanya dari kita. What should we listen? You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Travel Link. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City. So, Harbour City has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1
to 5. Good morning, Travelink. How can I help you? Good morning. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry. Right, so that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? I don't mind, really. Whichever option is faster, I suppose. Well, if you catch a railway express, that'll get you there in under an hour. Let's see. Yes, if you can make the 9:30 a.m. express, I'd recommend you do that. Great. Which station does that leave from? Hellendale is the nearest train station to you. Did you say Helensvale? No, Hellendale. That's Hellendale. What's the best way to get to the Hellendale station then? Well, hang on a minute while I look into that. Okay. Did you get it? Dapat nggak ininya? Yeah. Kedengeran ya? Yeah. Okay, good. So, express train leaves at jam berapa, Agung? 9:30. Jadi itu tergantung jawabannya bisa kita tulis 09:30. Kalau komennya adalah write in the number. Tunggu, Umi lagi ngasih itu. Write in the number ya. Kalau dia minta number, kita boleh tulis 9:30 ya. Berarti ini kan langsung 09:30. Itu bisa kita tulis seperti itu. Nah, ini the nearest station is, tadi sempat dengar Hellendale? Hellendale's spellingnya adalah Hellendale ya. Hellendale, ingat baik-baik, ini nama tempat, proper name, jadi harus H-nya harus huruf besar. Ya. Yeah? Okay, now let me get back to my share screen. Okay, saya stop dulu yang itu and then let me share. Okay. Saya share ulang yang tadi ya. Nah, tadi ya, kalau listing itu benar-benar harus seperti tadi, teman-teman, at least drill-nya ya, contohnya ya, seperti tadi. Nah, pay attention to the keywords tadi, dan distractors. Ingat tadi dia bilang, I'm going to the Bayswater. Dia bilang, what, you going to the Bayswater? No, I'm living in the Bayswater, and I want to go to the Hellendale. Hellendale, dia kasih distractor baru lagi. Hellensdale? No, Hellendale. Jadi dispel, akhirnya dispel ya. So, yang tadi, use the 30-second window before the audio is played to skim the question and find the keyword. Yang tadi ya, jadi dia bilang dia mau kasih contoh dulu. Nah kan pas kalau dia kasih contoh, kita nggak perlu tuh dengerin contohnya. Jadi kita langsung saja skim, ini tentang apa nih kira-kira. Ya. Okay, now reading. Reading ini yang kata orang tadi membosankan karena panjang sekali dan kita sudah capek setelah listening. Tapi kalau di IELTS, dia setelah listening langsung reading. Nah, reading ini yang paling ini adalah pertanyaannya kan biasanya cuman pay attention to the instruction. Misalnya match heading. Di dalam bahasa Inggris itu, sepengalaman saya, yang perlu kita, keyword, kita nggak perlu baca, di reading itu kita nggak perlu baca. Biasanya saya tidak akan membaca teksnya kalau saya belum fase kedua. Fase kedua itu adalah setelah semua selesai, saya jawaban saya sampai nomor 50 selesai, baru saya balik lagi. Saya balik lagi untuk melihat, kalau masih ada waktu, saya untuk melihat jawaban-jawaban saya. Itu biasanya saya baca itu baru di situ. Di ketika saya menjawab soalnya, saya tidak akan baca teksnya, tapi saya akan mencari misalnya
keywords di setiap pertanyaan saya yang diajukan. Nah, saya selalu praktis the rule of 1 minute pass, atau ini bukan 1 minute pass ya, saya biasanya 30 second pass. Jadi kalau 30 detik saya nggak nemu jawabannya apa, saya lewatin. Karena saya akan kembali ke situ ketika saya sudah selesai semuanya. Sama ya, tipsnya sama seperti reading yang tadi Pak Novi kasih juga. Berikut kalau di reading, di apa readingnya IELTS, itu ada yang namanya match heading. Match heading itu kita hanya perlu melihat kalimat saya ya. Kalau saya, tips saya adalah, trik saya adalah selalu lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragraf untuk menentukan ini headingnya apa. Kalau kita disuruh menyusun urutan dari paragraf itu biasanya urutan dari satu teks itu biasanya kalimat terakhir dari teks sebelumnya itu adalah sambungannya ada di kalimat pertama dari teks yang baru dari paragraf berikutnya. Jadi biar dia akan runut seperti itu. Next thing adalah yang next thing-nya adalah ada yang jenis pertanyaan true, false, and not given. Nah, di true, false, and not given ini biasanya paling banyak kesalahan itu adalah di not given. Jadi ketika tidak ada informasi disebutkan di situ, misalnya tidak ada dituliskan, kita tidak boleh mengambil kesimpulan sendiri bahwa itu false atau true. Saya tidak sempat ya memberikan soal mengambil soal reading ini, nanti teman-teman bisa ini, dan kalau memang ada pertanyaan bisa nanti share ke saya atau nanti kita diskusi. Nah, ini berikut di writing. Ini kesukaan nih, writing tips dan tricks. Nah, writing itu kan ada dua tuh, satu jam. Time management dalam setiap tes itu sangat penting. Saya pernah mengalami, saya di tes IELTS saya yang terakhir, saya itu menulis, keasikan nulis tes satu, keasikan membandingkan pie chart-nya, tiba-tiba saya dikasih tahu 10 more minutes, waktunya akan selesai, sementara tes dua saya belum satu kalimat pun saya tulis. Jadi kita harus, padahal yang paling banyak, paling banyak poinnya itu adalah tes 2. Nah, di tes 1 itu kan ingat baik-baik di semua di tesnya writing itu adalah kita harus merespon terhadap pertanyaan dan kita harus melihat coherence dan kohesi kita, terus menggunakan sekali lagi lexical resources kita atau vocabulary kita harus banyak dan harus luas, dan grammarnya harus mereka mau melihat lexical kompleks grammarnya ya, grammatical range-nya dan akurasinya. Jadi ingat baik-baik dan harus menjawab pertanyaan. Jadi di tes 1 itu kan biasanya suka membandingkan tabel lah, pie chart lah, atau infografis, pokoknya seperti itu. Yang paling pertama itu kita harus memparaphrase the question. Misalnya ininya adalah table 5 years range of Indonesian export misalnya. Kalau dia berbicara tentang commodity export of Indonesia misalnya. Jadi kita harus menceritakan paragraf itu, tabel tersebut sebagai memparaphrase itu tadi. Jadi judulnya adalah the chart describes atau portrays itu tadi ya. Tadi kalau sudah kita pakai describe pertama, yang berikut kita harus portrays. Jadi describes, portrays the condition of Indonesian commodity export for the last 5 years atau for the period between ini ke ini. Jadi itu harus contohnya. Berikutnya adalah overview. Setelah tes satu itu yang pertama adalah paraphrase pertanyaannya, kemudian kita bikin overview-nya.
Ibu izin 3 menit ya, Bu. Oh, hang on. Oke, okay. Sip. Oke, okay. Jadi overview-nya, kemudian kita harus 150 kata itu kita harus bisa menjelaskan minimal ya, 150 kata. General trend-nya. General trend di data yang diberikan ke kita itu seperti apa, dan kemudian menggunakan linkers, jadi menggunakan penghubung antar paragraf dan antar kalimat. Terus kalau dia data, kita nggak boleh datanya itu tidak boleh yang lurus-lurus. Jadi misalnya there is an upward trend in Indonesian export commodity for the last 5 years. Titik. The export of the most exported commodity is coconut misalnya. Itu nggak boleh begitu. Kita harus bagaimana dia bisa flow dengan baik ininya, tulisan kita. Di task 2, we have to understand the question, kita perencanakan kita mau tulis tentang apa, terus harus menulis 1-2 kalimat introduction, body paragraph, dan kemudian membuat kesimpulan atau wrap up di ujung. Dan ingat sekali bahwa sekali lagi menggunakan bahasa yang formal, nggak boleh pakai don't, nggak boleh pakai don't, nggak boleh pakai wanna, nggak boleh pakai gonna dan sebagainya. Ini bahasa formal, jadi do your best ya. At least itu makan waktu 40 menit, 250 kata, dan nggak boleh ingat, nggak boleh ngulang-ulang kata yang sama. Kita harus menggunakan paraphrase dan sinonim banyak-banyak. So that's it. Saya rasa sudah cukup 1 menit. Sudah. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya ada yang mau clarify atau bertanya boleh deh setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk para peserta boleh mengajukan pertanyaan via kolom chat atau raise hand. Sebelumnya ini Bu, saya ada pertanyaan sedikit. Ini lebih ke TOEFL dan IELTS sih. Apa sih kesalahan umum yang dilakukan oleh para peserta tes TOEFL atau IELTS itu pada saat mereka menjalankan tes gitu? Kebanyakan kesalahan umum di tes itu adalah ketika kita tidak prepare ya. Misalnya kita nggak cukup prepare untuk tes itu. Yang berikut adalah kesalahan berikutnya adalah itu kita tidak fire up dulu, kita tidak prepare, tidak ketika kita masuk terus begitu di para biasanya sih orang akan exhausted itu di reading misalnya di reading karena dia tidak dan kesalahan time management. Yang paling parah itu biasanya time management dan preparation sih sebenarnya. Kalau di tengah-tengah itu kan biasanya sudah kesalahan skill ya, sudah karena skill kita misalnya vocabulary kita kurang atau sebagainya. Tapi yang paling fatal itu sebenarnya itu di preparation dan di preparation dan di ininya time management-nya. Kalau untuk time management-nya sendiri Bu, misalnya di IELTS nih. Berapa menit sih untuk kita stuck di satu soal atau di per bagian gitu kan, di per part pas listening kayak gitu, apakah ada waktu tersendiri atau kita harus seperti apa? Biasanya kita harus praktek dengan drill ya, jadi dengan waktu. Jadi saya selalu menggunakan, kalau IELTS saya selalu menggunakan 30 second pass atau 40 second pass biasanya. Jadi ketika 30 detik, saya berlatih dengan 30 detik, saya tidak ketemu jawabannya, saya lewatin, yang seperti tadi. Jadi misalnya untuk reading tuh, reading kan biasanya karena kita berusaha mencari heading, ini heading paragraf, ini nomor 7-15 misalnya adalah mencari heading paragraf. Kadang-kadang ini apa ya, ini apa headingnya ya. Kalau sudah lewat 30 detik dan kita belum dapat, lewatin saja dulu. Ya kan, jangan terjebak di situ. Begitu juga dengan kalau di IELTS kan tidak seperti di structure ya. Kalau structure itu saya biasanya 25 menit, kalau TOEFL ya, 25 menit 40 soal. Jadi dia harus 30 detik itu sudah selesai satu soal dan itu harus dilewatin. Dan yang paling penting adalah jangan kehilangan konsentrasi.
apalagi di listening, karena begitu dia lewat kan lewat tuh. Kita nggak dengar lagi ininya ya. Jadi jangan sampai, kan kadang-kadang kita suka blank. Aduh, udah di mana nih ceritanya? Ya kan? Jadi jangan sampai kehilangan konsentrasi ketika sedang listening. Jangan mengulangi kesalahan buruk saya, pengalaman buruk saya ketiduran pas listening. 7 nomor pertama apa berapa nomor pertama itu ketiduran waktu itu. Tapi alhamdulillah jawabannya masih, ya hasilnya masih lumayan sih. IELTS listening-nya masih berapa ya waktu itu? 48 kalau nggak salah. Masih cukup tinggi ya, Bu. Ibu, ini ada dari di kolom chat, ada pertanyaan dari Mas Evan. Bagaimana sih caranya untuk memperkaya leksikon research? Ada tips tidak, Ibu? Karena saya terkadang suka lupa karena deg-degan, akhirnya blank dan writing speaking-nya dengan vocab umum. Ya. Seperti apa cara menanggulanginya? Oke. Lexical vocabulary kita itu, tips paling-paling ini adalah dengan selalu menggunakan kata baru itu. Misalnya begini nih. Sinonim dari kata good itu kan, ya kan, sinonimnya dari good atau great itu kan bisa jadi sophisticated atau kompleks atau kata-kata itu misalnya kita kan nggak selalu pakai tuh tiap hari sophisticated atau kompleks atau sebagainya yang, nah kita harus praktek tiap hari di kadang-kadang ya nulis ya, tapi kalau sedang dalam tes speaking misalnya dan kita mau bilang bahwa I saw tell me about things that you saw recently. I saw a very good movie misalnya, it's a sophisticated movie because they use a very complex digital image blah 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 begitu. Jadi what I mean by sophisticated is that the director blah, blah, blah. Kita bisa mengulang kata itu dan menjelaskannya dengan term yang lain. Jadi jadi tadi ya praktek, tapi kalau sementara speaking kemudian hilang kosakatanya, maka kita akan menjelaskan dengan term yang lain. Atau kadang-kadang ada yang lebih parah lagi. Misalnya nih di luar negeri kan nggak ada becak ya? Nggak ada kan? Atau ada sesuatu yang ada di kita, nggak ada di mereka. Kita bisa menjelaskan dengan kosakata kita. Misalnya kita boleh pakai bahasa Indonesia dari barang tersebut, dan kemudian kita jelaskan itu apa, pakai bahasa Inggris. Itu boleh. Misalnya apa sih yang ada di... spesies ikan misalnya, kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, ikan kembung misalnya, we called it kembung in bahasa, that's a small, not very big fish, it's a small fish that usually sold in the market and the price ranges about 15 to 3,000 rupiah per kilogram or about $1 to $2. Selesai. Kita bisa bilang kembung tapi dengan kata yang lain. Menjelaskan kembung itu apa dengan kata yang lain. Seperti itu. Sorry Evan, mudah-mudahan itu nyambung ya Evan jawaban saya. Soalnya sambil ngomong si kecil ini. Makanya kelihatan saya gerak-gerak dari tadi. Iya Ibu Dewi, makasih pertanyaannya. Semoga menjawab ya Mas Evan untuk ininya. Terus ada lagi nih Bu. Ini sebenarnya pertanyaan secara umum, tapi sebaiknya apa sih yang harus kita dahului ketika kita pengen bekerja nih di luar negeri? Apakah IELTS atau TOEFL atau TOEIC seperti yang Mbak Novi tadi sampaikan kayak gitu? Oke. Kalau saya ditanya kalau mau kerja di luar negeri apa duluan nih? Udah ada offer belum? kalau offernya udah ada, itu kan kita ngurus visanya gampang tuh. Saya akan bilang kalau kita mau mau yang lebih cepat, lebih gampang itu TOEIC. Tapi kalau kita mau kans terterimanya lebih tinggi, kans untuk terterima lebih tinggi, maka itu IELTS.
Karena IELTS kan pilihannya cuma dua tuh, general sama akademik. Yeah, tergantung kita offers-nya dari mana. Kalau kita dapat offers-nya pekerjaan general, maka kita ngambil IELTS general kan. Dan IELTS general itu sangat-sangat mudah. Hampir, ya pertanyaannya hampir-hampir mirip TOEIC, dan dia tidak terlalu se-strict TOEFL akademik. Ayo, Cahyo. Jadi kalau ditanya mulai dari mana, enrich vocab aja deh. Kasih banyak-banyak vocab-nya, jadi nanti pas kalau mau tes apa aja, semuanya bisa dipakai. Okay. Ya kan, mau TOEIC, mau TOEFL, mau IELTS, semuanya kan pakai itu. Res ini ya, Bu, vocabulary-nya ya. Ya. Jadi kan mau komunikasi sama orang, pas hidup di sana juga survival rate kita tinggi. Dari para peserta, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Kalau belum ada... ini Bu, ya. Kalau kita udah umur 40 tahun nih, ada yang bertanya, gimana sih, mungkin nggak sih untuk kita bisa belajar IELTS lagi gitu, untuk belajar bisa dapet skor yang lumayan gitu di IELTS? Saya banyak ya sekelas dengan kawan-kawan ketika IELTS ya, mereka itu usianya bahkan ada yang sudah lebih dari 40, tapi masih misalnya ada yang ngambil postdoc atau ngambil S3 di luar negeri, masih kok bisa, selama kita usaha ya. Ada teman saya yang dokter, beliau itu awalnya susah sekali. Dia bilang, aduh ini jangan-jangan karena usia saya sudah ini ya. Enggak juga kok kak, kita ayo kak sama-sama belajar-belajar. Dan trust me, beliau ketika writing di kelas kami, beliau adalah yang beliau writing-nya itu 8. Kita semua sudah struggling dengan 7,5, sudah yang wow, tiba-tiba dia keluar, 8 writing-nya. Dan itu lumayan kalau untuk writing 8 itu sudah wow. Menurut saya ya, sudah cukup wow kalau dengan IELTS dan writing 8 akademik. Masih bisa, jangan be optimistic, tapi bisa kok. Saya bahkan punya banyak kawan-kawan yang membuktikan ketika kami tes IELTS, dan mereka baru belajar, IELTS mereka rata-rata bagus. Range-nya ya 7,5. Berarti memang usia tidak mempengaruhi ya Bu ya? Yang penting kita mau terus belajar dan belajar gitu ya. Yang ngaruh itu adalah kalau kita tiba-tiba tes, nggak persiapan. Berarti persiapan penting dan harus terus belajar. Ya. Terus ini ada lagi pertanyaan. Cara belajar yang efektif untuk seorang wanita yang sudah punya anak dan WFH di rumah. Nih, saya WFH. Saya WFH nih. I have Jadi, buat mama-mama saya mengerti sekali ya, ibu-ibu, kita WFH dari rumah. Saya lumayan, workplace saya selain di kampus, saya juga di project dan di beberapa tempat. Dan punya anak-anak saya. Ini sih, I got 4 children, ini yang paling kecil. Jadi mau ibu jangan patah semangat, have a me time Bu, kalau saya selalu untuk belajar itu, saya belajar dengan sesuatu yang saya sukai. Misalnya saya suka nonton nih Bu, atau saya suka membaca. Then I learn from reading. Saya selalu mereward kalau ada pekerjaan berat, misalnya saya harus ngerjain report project, atau report ngisi tugas, apa ngisi nilai mahasiswa tuh, maka ketika saya selesai, itu saya akan mereward diri saya dengan membaca novel yang saya suka via online, pakai akun apa saja yang saya suka. Dan itu meningkatkan vocabulary saya. Paling nggak buat saya sendiri merasa bahwa itu memaintain vocabulary saya. Saya suka mendengarkan podcast, teman-teman. Jadi itu kan juga nggak harus, ini ya, nggak harus saya sambil ngomong anak juga, sambil ngajarin anak, saya juga sambil dengerin podcast. Jadi, Ibu, I know you're very... hardworking woman, multitasking itu sudah hal yang super duper biasa buat kita perempuan, jadi pasti bisa Bu, tenang aja, pasti bisa. Saya sudah alhamdulillah membuktikan bisa kok Bu. Selama ada keinginan ya Bu ya, pasti ada. Ya. Dan kita itu perempuan itu semakin semakin banyak potensi kita itu semakin, menurut saya ya, akan semakin keluar ketika kita semakin banyak tekanan. Jadi makin banyak harus kita kerjakan, makin ada aja kreativitasnya keluar. Baik.
Menarik sekali Ibu ini. Para peserta, apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya akan tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini. Ibu Dewi, saya mohon untuk memberikan closing statement, Ibu. Okay, terima kasih banyak. So, to me, any kind of test itu, as long as we have willingness to learn and to take the test, we prepare ourselves, we enrich our vocabulary, we do the best that we can, itu insya Allah pasti hasilnya tidak akan mengkhianati usaha yang sudah teman-teman kita semua dan teman-teman lakukan. So be optimistic, kita pasti bisa. Kalau kita pasti bisa, mind block kita itu akan terbuka dan insya Allah kita pasti bisa mencapai nilai yang kita mau di tes apapun itu, mau IELTS, mau TOEIC, mau TOEFL, apapun itu insya Allah pasti tercapai selama kita punya keinginan dan kemauan untuk belajar meningkatkan kapasitas kita. Pasti bisa, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Dewi, sangat ini sekali. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Saudara R. Ayu Cahyaning Alam selaku Ketua Panitia kepada Ibu Ayu, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Dewi, ini bentuk sedikit apresiasi dari kami Ibu. Semoga bisa diterima. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bisa kita terapkan untuk mengikuti tes IELTS nantinya. Amin. Terima kasih Ibu Dewi, mohon diterima. Sama-sama, terima kasih banyak. Saya terima. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh kedua pemateri itu memberikan manfaat kepada kita semua ya untuk mencapai nilai TOEFL dan IELTS secara maksimal. Jangan lupa tetap semangat, tetap semua kita bisa apabila kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen dan motivasi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri, kepada para peserta yang tetap setia sampai siang hari ini. Untuk link presensi akan dibagikan via kolom chat oleh panitia yang bertugas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama kegiatan berlangsung. Saya tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC acara. Silakan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudari Ratu Indah Mutiarasari. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, setelah berakhirnya rangkaian acara diskusi, maka berakhirlah seluruh rangkaian webinar Tips dan Trik TOEFL pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Nofri dan Ibu Dewi. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan tentunya dapat diaplikasikan